thank mm -hmm. you dari kota Yogyakarta. Inilah Borobudur Writers and Cultural Festival 2022 dengan tema Membaca Ulang Pemikiran Haryani Santiko. Durga di Jawa, Bali, dan India. Berjumpa kembali sahabat BWCF, selamat siang, salam budaya sudah ada di hari keempat, hari terakhir perhelatan BWCF yang ke-11 dan kita akan mengikuti simposium sesi keempat mengenai Durga dalam sastra Indonesia, seni pertunjukan, dan seni desain kontemporer. Para pemateri di simposium sesi yang keempat adalah Cok Sawitri, penulis pegiat seni, Gunawan Muhammad Budayawan, Profesor Dr. Wijayanti Mulyono Santoso, PRR Dr. Sudibyo, Universitas Gajah Mada, dengan moderator Iwayan Juniarta, wartawan Jakarta Pos, dan setelah simposium sesi yang keempat, kita akan mendengarkan rangkaian ceramah umum seri yang ketiga, yaitu Perambanan dan Arkeologi, dengan pemateri Dr. Bihani Sarkar. Depil dari Lancaster University yang akan memaparkan Durga dan Kali dengan moderator Profesor Dr Iwayan Dibie dari Institut Seni Indonesia dan Pasar. Tak lupa pula kepada para sahabat BWCF kembali kami ingatkan sebelum memulai program seni pertunjukan Durga Dance Film Festival di malam hari nanti pukul 19.30 di kanal YouTube Borobudur Writers and Cultural Festival. Terlebih dahulu kita akan saksikan penganugerahan Sang Hyang Kamahayanaikan Award yang merupakan program rutin tahunan BWCF sejak tahun 2012. Sebuah penghargaan khusus kepada tokoh-tokoh budaya yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya untuk kemajuan kebudayaan. Pada BWCF ke-11 ini penghargaan diberikan kepada almarhumah Profesor Dr. Haryani Santiko yang diwakilkan oleh putra beliau. Selamat sore, Rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat, penekun kebudayaan, pencinta kesusastraan yang telah bergabung bersama kami dalam Simposium Keempat Borobudur Writers and Cultural Festival. Simposium keempat ini akan membahas tentang Durga, representasinya dalam sastra Indonesia, dalam seni pertunjukan, maupun dalam seni desain kontemporer. Dan sore ini, panel diskusi kita ini akan menghadirkan empat pembicara yang saya rasa sungguh-sungguh akan membawakan pencerahan kepada kita tentang bagaimana memaknai Durga dalam modernitas. Tokoh perempuan Durga yang selama ini selalu lekat dengan bayangan kematian, bayangan maut. Bayangan penghancuran oleh keempat panelis kita ini akan coba dimaknai secara berbeda. Sebelum saya akan membuka simposium ini, memulainya, saya akan membacakan dulu uh, biografi singkat dari para penulis, uh, dari para pemanil, panelis. Yang pertama adalah Cokorde Istri Ngurah Rakel Sawitri Sidemen. Ini sahabat lama saya, salah satu penulis, tidak hanya penulis sebenarnya, tapi juga pemikir terkemuka Bali dekade ini. Lahir tahun 67 Cok Sawitri ini manusia multidimensional, seniman, aktivis perempuan, pemain teater, penyair, sekaligus penulis. Karya-karyanya bertebaran di berbagai media, mulai dari media lokal seperti Bali Post, Hingga media nasional, seperti Kompas dan di Jakarta, Plus. banyak karya yang sudah diterbitkan. Tapi saya yakin, teman-teman pencinta sastra pasti sangat uh, mengenal tantri perempuan yang bercerita, kemudian trilogi jirah, kemudian Suta Soma. Tapi, seperti yang saya bilang tadi, cok, bukan hanya penulis, bukan hanya penggiat teater, tapi juga aktivis. Uco berperan sangat penting dalam kelahiran gerakan feminisme berbasis kebudayaan lokal di Bali. Jadi demikian. Kemudian kita tunggu sebentar. Saat komputer saya mengalami sedikit gangguan. Mohon dimaafkan. Bagaimana cara mengecilkannya ini? Kemudian ada Mas Gunawan Muhammad, tentunya. Uh, selama ini dikenal sebagai the sage among the poet di Indonesia. Jadi, eh, Mas Gun sudah hadir bersama kami. Jadi orang bijaknya dunia sastra Indonesia. Saya rasa karya Mas Gun yang paling monumental itu adalah catatan pinggir. Sebuah eh, narasi yang memberi kita tawaran berpikir berbeda tentang realita yang kadang-kadang selama ini kita anggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Kemudian, ada Profesor Doktor Wijayanti M. Santoso, peneliti di Badan Riset dan Inovasi eh, Nasional, jadi. Beliau menempuh S3 Sosiologi UI, S2 Sosiologi di Anu. Ini mungkin Australian National University, ya, Mbak? Ya, kemudian S1 di Sosiologi UI, Mbak Wijayanti memfokuskan kajian kegiatannya di dalam konteks sosiologi gender dan media. Representasi perempuan menjadi konsep yang digarapnya untuk mengamati dan melakukan diskusi tentang perubahan yang terjadi. Jadi Mbak Wijayanti bilang Durga adalah tokoh dan juga simbol. Ini menarik, tokoh dan juga simbol. Di mana disrupsi juga terjadi di dalam representasi perempuan. Jadi kerjasama lintas disiplin dan kembali pada sejarah dan heritage Indonesia menjadi ruang pengetahuan yang penting. Tokoh perempuan perlu diangkat bersamaan dengan tokoh dan penokohan laki-laki membangun keindonesiaan pada masa kontemporer. Saya sepakat dan menariknya simposium kita kali ini menampilkan dua panelis perempuan dan dua panelis laki-laki. Meskipun saya yakin Mas Gun perspektif feminisnya juga sangat kuat. Panelis keempat kita, Dr Sudibyo Prawiroatmojo adalah dosen tetap pada program studi bahasa dan sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada sempat menempuh pendidikan non gelar bahasa sastra dan kebudayaan Belanda di Utrecht pada 2004-2006. Mas Sudibyo ini penulis yang prolifik gitu, kalau istilah bahasa Inggrisnya, jadi sangat banyak menulis karya-karya termasuk antara lain dalam dalam bayang-bayang kolonialisme, filologi dan studi sastra. Kemudian filologi, sejarah, teori dan metode, Aristo, modernis dari timur, paku alam kelima, westernisasi dan paradoks kebudayaan. Karya-karyanya juga tersebar dalam pelbagai buku bunga rampai. Nah, keempat panelis kita inilah yang akan mencoba membahas representasi Durga dari berbagai segi. Ada Cok Sawitri yang akan membahas dari uh, ajaran uh, spiritual esoterik Tantrayana di Bali. Ada Mbak Wijayanti yang akan yang akan membahas representasi Durga dalam desain majalah. Ada Mas Sudibyo yang akan membahas representasi Durga dalam novel Durga Umai karya almarhum uh, Romo Mangun dan ada Mas Gun yang akan membahas tentang Kali ini mungkin tokoh sepantaran Durga kalau di India. Nah, untuk tidak membuang waktu, kita memiliki waktu sekitar dua jam untuk berdiskusi. Saya persilahkan dimulai dengan panelis pertama, Mas Gunawan Muhammad. Silakan, Mas. Uh, terima kasih, Jun. Terima kasih dan salam pada semua teman. Pada cok yang sudah lama saya tidak berjumpa. Uh, sebetulnya agak canggung juga saya berbicara tentang Durga karena saya tidak pernah menulis tentang Durga itu ansih. Saya hanya ingin menceritakan apa yang saya kerjakan beberapa tahun yang lalu di bidang seni pertunjukan. Pada bulan Juni tahun 2000, ada satu opera dipentaskan di Theater on the Board di Seattle, Amerika Serikat. Judulnya Kali. Judul ini diberikan oleh seorang komponis Jared Powell yang berkolaborasi dengan komponis Tony Prabowo menciptakan opera ini. Musiknya juga ada choreographer Mary Sheldon Scott yang mengiringnya dengan karya tari Nah, saya sendiri menulis libretonya. Jared yang mengajar di Cornell, tempat John Cage melahirkan komposisi apanggapnya, bukan orang baru dalam kerja kolaboratif juga dengan seniman Indonesia. Dia pernah bekerja sama dengan Kusmiati Suid dan juga almarhum Rahayu Sepangga, dua-duanya almarhum. Ia sendiri seorang komunis musik kontemporer dan pendiri dan pemimpin gamelan Pasifika. Judul kali itu dia yang memilih yang dikerjakan kami kerjakan selama empat tahun baik di Indonesia maupun di, di Amerika. Karya itu sebenarnya sebuah kolase, lebih merupakan ekspresi kecemasan dan keprihatinan menyaksikan sejarah mutakhir yang penuh kekerasan selama Perang Dingin. Tapi metafor utamanya berpusat pada hidup Gandari. Ibu para kurawa di hari-hari terakhir pertempuran berat Yuda. Kita tahu bahwa Gandari jarang sekali ditampilkan dalam cerita wayang, tidak untuk, untuk yang saya kenal di Jawa, dan hanya sedikit cara tantangan Ya, tapi saya mengambilnya karena dia merupakan bisa merupakan metafor dari apa yang kami inginkan dengan pementasan kali ini. Kali kita tahu dan teman-teman di sini tahu adalah Dewi kematian dalam mitologi Hindu dan ia membayang di seluruh kelakon juga dalam duka cita Gandari diketahui dalam bagaimana saya ketahui kali muncul dari amarah Dewi Durga dalam menghadapi manusia dan kekejian. Ke, 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 dalam cerita dan tafsir yang tak habis-habisnya, kali adalah sekaligus kekuatan destruksi dan rasa belas, compassion. Salah satu paket tak terakhir menyebutkan, ia diciptakan Dewa Brahma untuk membawa maut, untuk menjadi maut. Meskipun ia sebenarnya dengan murung dan sedih menanggung tugas itu. Berarti saya secara bebas membawakan imajikali yang lain. Silih berganti antara kebegisan dan kerinduan manusia, dialami dalam berkat cita seorang ibu-ibu dan tekadnya untuk menyertai anak-anaknya yang mustah oleh perang sang ibu gandari dengan demikian sebuah kekuatan tersendiri tokoh yang hampir diabaikan dalam cerita wayang di Jawa ini uh, dihadir, biasanya hadir sebagai sosok tambahan saja Sosok imbuhan yang pasif yang menutup matanya dengan kain agar tak melihat dunia sebagai tanda kesetiaan kepada suaminya, raja justru yang sejak kecil buta. Dalam puisi saya, Gandari menutup matanya karena menolak melihat dunia yang diciptakan para dewa, diciptakan dengan tidak adil dan kejam, dibangun dengan nilai yang tak habis-habisnya, menistakan mereka yang kalah kita tahu Gandari adalah tokoh yang harus melihat anak-anak yang tewas dan tidak hanya itu juga dikecam sebagai orang yang serakah dan jahat. Uh, saya ingin menggambarkan bahwa tidak semu semuanya bisa dikatakan demikian. Uh, minggu lalu saya mementaskan lakon surat-surat karena yang lebih menceritakan bagaimana di tengah ambiguitas dua ibu dan bagaimana ibu-ibu itu menghadapi ketidakjelasan asal usul karena sendiri uh, dalam lakon saya kali ini yang disebut sekali uh, Gandari menutup masanya karena menolak melihat dunia seperti saya katakan tadi yang diciptakan para dewa. Dan ini juga saya ceritakan dalam sebuah figur wayang kulit bagian dari buku bergambar saya Kitab Kurawa yang baru terbit tahun ini. Berupa cerita dan gambar. Sebenarnya lebih banyak gambar yang saya kerjakan di Ubud Bali tiga bulan yang lalu. Uh, dalam lakon saya dan opera itu ini juga sebuah puisi yang kemudian juga dipentaskan di Jakarta adegan ad, berlangsung di salah satu bagian istana Astina menjelang malam dan dari duduk di singgah sana yang sudah rapuh di ruang yang murung dan tiap kali menerima berita, anak-anaknya mati satu demi satu. Uh, saya katakan juga bahwa dibalik itu adalah penciptaan kematian. Saya tulis, di luar aula para dewa ketika angkasa kosong, Brahma mencipta kematian kali akan datang katanya dan akan melambaikan tangannya yang ungu tenanglah semua seakan apa-apa di dalam ruang tak ada yang ingin bicara dan dari bulan yang lambat maut meloncat ke kerumunan mega ia menari di pelukannya yang kecil ada banyak yang terpegang. Malam itu para dewa pun diberitahu Itulah tarian kalian. Pertama, mereka menghendaki aku kematian. Mereka menghendaki aku untuk kata-kata kalian, uh, dan uh, akhirnya saya gambarkan. Kali dengan kata-kata, misalnya, gitu di Genuka, sebuah kota yang jauh di perbatasan yang kering, di mana kali berdiri dengan satu kakek, satu kakek selama 15 tahun. Saya tertulis demikian, para yang gelap seperti semeru malam memang dengan keturunan ratus yang berhak. Maduka, katanya kepada Brahma tak memberikan memberi aku cermin hanya bisa kulihat wajahku pada langit sekeruh tembaga Paduka tak memberiku warna meskipun pada pada perak pagi Brahma hanya ketawa menjawab tapi kau kematian kau mertiu ya aku kematian Aku suka gerak burung di pohon yang pucat. Aku suka bau tai sapi yang separuh terbakar. Aku suka. Kata-kata nah, ini didengarkan, seakan-akan didengarkan, atau saya bayangkan didengarkan oleh Gandari yang beberapa detik kemudian mendengar Bisma Gugur dengan seratus liang luka kena panah. Lalu, kemudian kita tahu bahwa, dan dari keluar ke medan kurus seram menemui mayat-mayat yang lum termasuk lum yang terpenggal dan darahnya diminum sebagai Bima sebagai dendam. Uh, Saya katakan bahwa, saya tulis, yang tak melihat tak akan melihat yang keji. Yang tak mendengar tak akan mendengar yang dusta. Yang tak melangkah tak akan melangkah sampai batas hutang di jalan masuk ke Astina. Ya, hanya ingat, ruang adalah sisa masa lalu. Nah, saya nggak bisa bercerita dan seluruh saja ini agak panjang, tapi kalau Anda semua tertarik, bisa pesan Wah, isinya dalam satu kumpulan saja saya beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan masih ada. Sekian saja, Yud. Maaf, saya agak tidak jelas berbicara karena lapar. <laughs> Mudah-mudahan nanti sambil berdiskusi kita, saya makin manjal, Terima kasih, selamat bertemu teman-teman. Terima kasih, Mas Gun. Terima kasih. Menariknya panel yang kita lakukan secara zoom ini memberikan ruang bagi para panelis dan juga para pemirsa untuk bikin kopi di rumahnya masing-masing, untuk memesan grab atau go food, dan bisa makan bareng-bareng sambil menikmati apa yang disampaikan oleh para panelis. Saya tersentuh dengan ucapan Mas Gun tadi kali itu maut yang murung, yang sebenarnya enggan menerima tanggung jawabnya. Tapi maut dalam pandangan Mas Gun juga tidak hanya tidak punya hati, tetapi juga ternyata punya sisi compassion, sisi welas asih. Ini nanti mungkin menarik untuk kita perbincangkan lebih lanjut. Tapi sebelumnya. Mari kita dengarkan uh, paparan uh, Cok Sawitri tentang Imaji Durga dalam ajaran esoterik Tantrayana di Bali. Cokorde 20 menit untuk memaparkan okay. ajaran yang begitu rumit ini. Silakan. <laughs> Oke, okay, selamat sore semua. Sugsmun jun, Pak Mas Gun. Uh, mohon maaf ini Uh, jarang bisa ketemu terus, yang buat panelis yang lain buat contoh yang lain. Saya ini diundang sama panitia Borobudur, ini ngomongnya dari versi Tantrayana. Padahal saya kan nulis trilogi Jirah, itu kan risetnya itu calon narang. Dari kapan itu saya mendengarkan proses dari pembicaraan mengenai Durga tadi yang paling seru itu yang membuat saya tersenyum karena pada pada dasarnya eh, durga itu memang ruwet, arti kata durga itu kan memang sulit arti kata itu durga. Jadi ketika saya mempelajari teks Calonarang, jadi eh, calo, eh, teks Calonarang itu terbagi ada yang dalam Jawa kuno, ada yang dalam Kawi Bali. Dan yang tersebar luas dikenal menjadi referensi, dikutip sana sini, disalahartikan dan itu itu adalah carangan sebenarnya. Di Bali itu kalau mau diteliti hampir semua seku penyalonarangan itu pasti punya pasti punya carangan dan kadang-kadang bercampur baur dengan kisah Sudemale dengan Ranini. Nah, Sudemale ini juga di Bali ada dari Bali Mula berbeda dengan Sudemale yang melibatkan Sadewa Nakula Sadewa itu. Ya gitu. Nah, saya berangkatnya kalau ditanya itu, kenapa kemudian eh, saya mengatakan penting memahami teks calon Arang ini untuk memahami durga, karena apa kuncinya itu adalah pada sebutan lain dari calon arang dalam penelitian saya itu adalah Brahmani Buddha Wangsa. Brahmani Buddha Wangsa. Meskipun ya mungkin ditulis 300 tahun setelahnya, Babad Jawi pun 200 tahun setelahnya akan ditulis. Negara Kertagama diperbaikinya pun di Bali. kan. Kalau mau ngobrol dengan para sastrawan tua di Bali. Nah, Brahmani Buddha Wangsa ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana kemudian dalam beberapa tradisi upacara besar di Bali. Ini sebelum saya membawa desain aksara eh, mengapa dia tantris gitu. Jadi kita lihat dari beberapa karya baik dari Arjuna Wijaya Arjuna Wijaya sebelum Sutasoma ya misalnya itu yang memberi perdaya darani kepada Sutasoma itu siapa Durga di Bali upacara galungan dan kuningan yang sekarang berusaha disama sama dengan di India itu beda karena apa anugerahnya dari Durga Dan kalau membaca teks calon Arang, pada bagian pemujaan di Setra mayu itu mantra serius loh, dimuat yang tua. singgi Pakulun, Sang Yang Ningyang, Murti Ning Tiga, Yang Durga Gangge Gori, Yang Durga Gangge Gori, Kinatuan Ring Saru Anu, Wasistu Ring Satu Dadi, Murti Ning Tiga. Murti ning Tiga. Dan kalau misalnya ini memahami Durga dari Tantris ya ya, Jadi nggak usah nyeritain calon narang ya. Kalau mau baca trilogi Cirah sama dengan Mas Gun gayanya saya pesanlah bacalah trilogi Cirah. <laughs> gitu. Nah di Bali gitu orang sering lupa gitu. Saya nggak ngomong dari segi arkeologi udah banyak, antropologi udah banyak. Saya akan ngomong tantrisme apa ciri Durga di Bali itu adalah sebenarnya berakar pada Budhis tantris. upacara terbesar 100 tahun sekali di Bali itu namanya Eke Dase Rudri. Itu artinya 11. 11 Durga loh itu. 11 Durga. Dalam riset saya, saya nggak berani mengatakan saya pembelajar dalam tantrisme ya. Sakti itu orang Bali nanti menyerang saya yang sakti-sakti. Jadi saya mengatakan ini dalam riset saya itu membuktikan ada beberapa teks yang saya temukan yang sangat barangkali Mas Gun semua akan terkejut bahwa eh, di Bali dalam apa palunggu palungguh palungguh betara pedande Buddha dan Siwa yang nantinya juga Waisnawa yang ada di pemujaan-pemujaan besar itu itu sebenarnya memakai nama Ekedasi Rudri itu adalah menyebutkan sebelas durga akarnya di mana kalau kemudian teks calon arang menjadi sastra ruwatan di Bali, itu adalah pada kisah justru pada siwagama. Bisa dirunut. Nah, Kenapa orang Bali dari dulu sampai sekarang bahkan, banyak saudara-saudara saya, siwa budanya di Bali ini, budanya itu, bingung kan? Buddha Nusantara ini kan nggak dipakai lagi di upacara-upacara Borobudur dan sebagainya. Tinggallah di Bali ini, yang Buddha Tantris ini sebenarnya, kebayang nggak ketika menyusuri Buddha Tantris ini, itu selalu eh, apa ada isu sensitif sedikit. Oh ini dari eh, apa eh, memakai nama eh, dang eh, eh, astrofakir yang punya apa dan sebagainya. Sebenarnya nggak harus dilihat. Kalau kalau saya ngelihat ini adalah dari runutan pelajaran pengaksaran durga. Jadi kalau Anda belajar tantrisme, tantrayana dalam konteks belajar durga, ketika saya pada pada tahap melewatilah memahami bahwa kisah calon arang ini tidak sekedar hanya sebuah apa ya kegenitan dari seorang air langga untuk menindas single parent atau karena akibat ab abiat wabah padahal di sana pada saat itu anda tahu kan terjadinya eh, apa, bencana ekologi pertama di Nusantara karena hilir sungai berantas itu dirubah dari hilir ke hulu kan coba baca baik-baik bagaimana bendungan itu berakibat pada berbagai desa ketika terjadi banjir itu saya nggak mau membahas Salonarang, narang tapi karena panitianya minta saya ngomong dari segi Rayana tentang durga jadi eh, Siwa Buddha itu, Siwa Buddha di Bali ini itu akarnya itu adalah pada tradisi penghayatan calon arang, figur calon arang ini bagi masyarakat Bali kebanyakan yang masih memakai silsilah-silsilah babat-babat ini itu dia tidak mitos, dia nyata karena apa? Di atas semua babat-babatnya orang Bali itu pasti ada Bahuladha Manggali sebelum kemudian melahirkan para resi-resi ini. Yang kemudian menjadi soroh, klan, apa, termasuk saya, termasuk para Brahmana itu. Coba deh, kecuali mungkin Bali Muda. Kebayang itu. Saya berangkat dari situ kemudian ingin mencari, sebenarnya si Durga ini siapa sih? gitu Ternyata asalnya siwa Buddha ini tuh Ya, kalau memakai cara berpikir barat, ketika melakukan penelitian, kan harus merujuk arkeologi apa dan sebagainya. Ini persoalan keyakinan, kalau menurut saya. Jadi, pancadurga dalam proses UMA itu setan, setanding seta, dengan peristiwa Big Bang-nya, semesta sebenarnya, <tuh> untuk beberapa pendekatan. Ketika, ketika ini di Bali juga ada tradisi menyampirkan misalnya tradisi Rare Angon itu pasti kisah Uma dikejar untuk mencari empahan susu, kemudian selingkuh kedapatan dikutuk. Tapi kalau Panca Durga itu adalah kisah Kumara, sangat feminim itu. Kumara lebih memilih menemui ayahnya, bapaknya Batara Guru. Pemujaan Batara Guru di Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke pernah saya teliti, termasuk di Goa, Makassar loh. Batara Guru, apa bisu di Makassar ketika datang ke rumah saya yang dipuja itu Batara Guru. Lambang-lambangnya bambu, biji-bijian dan sebagainya termasuk kelapa Batara Guru itu pemujaannya. Jadi si Kumara ini memilih ketemu bapaknya, ibunya tersinggung. "Uma, ngapain kamu mau ketemu sama bapakmu aja? Sama saya kok nggak rindu. Ibu itu kan cuman jembatan kelahiran saya." Gitu. Uma lalu berkata begini, oke, okay, kalau saya membiarkan pikiran tersesat seperti ini, masa depan dunia itu akan terus meremehkan tentang kiranya Garpa Rahimanggung itu pencipta asal penciptaan itu. Diisap sumsumnya darahnya dari siku marah ini yang menjerit, datang para guru lalu marah para guru kepada Durga si Uma ini, kamu, kamu ngapain digituin anaknya? Kekerasan keras sekali kamu itu. Ya karena saya menghalangi, menunda agar tidak ada lagi pernyataan bahwa perdana ini, hari hiranya Garma ini hanya berfungsi sebagai jembatan dari sperma lelaki. Kelak gitu. Pada saat itu dunia masih kosong. Isi dunia ini dibayangkan masih isinya para dewa aja deh dengan keturunannya. Akhirnya Uma dikutuk di kebumi, itu peristiwanya itu tidak seperti jadi memang dalam keyakinan lama Nusantara itu si Durga ini ini cahaya yang meledak gitu. Ketika kutukan itu, saya mentafsirnya itu agak berbeda dengan para agamawan. Ini meledak karena kemudian gitu dia memecah dirinya menjadi lima menjadi lima. Jadi di Durga itu tidak dilahirkan ataupun kemudian melahirkan sang penirunya. Dia memecahkan dirinya. Jadi standing loh dengan peristiwa semesta Big Bang gitu. Nah dari masing-masing itu, ini panca Durga itu, itu masing-masing juga memecahkan dirinya dalam cahaya-cahaya. Dalam bahasa tradisionalnya kami itu ya itulah kalika kaliku yakse yaksi semuanya energi sebenarnya jadi jangan salah itu. Kalau ada segelintir cahaya tiba di Jawa, ya ada pemujaan pada kalau di Bali ada ratu Niang lah apa dan sebagainya. Itu serpihan dari kekuatan Durga. Kan banyak tuh paranormal tiba-tiba punya ibulah, punya apa dan sebagainya. Itu bagian itu sebenarnya. Nah, dari panca Durga ini eh apa? Batara Guru kemudian mengutuk dirinya sendiri sebagai apa? eh pertanda kewahyuan bagi kami itu bahwa dalam tubuh makhluk hidup itu itu tidak apa unsur XI itu biologisnya itu laki perempuan itu tetap ada gitu jadi nah setelah itu terjadilah kemudian wabah pertama gitu jadi semesta diciptakan itu dengan pecahan cahaya dan pertama kali itu justru dengan model-model protozoa makremi dan sebagainya Jadi kalau sekarang terjadi pandemi itu sebenarnya keperubahan kita yang muncul sekarang dalam tahap spiritual sekarang ini memang kalau ditanya itu semua arkaik lama itu akan muncul keperbukaan termasuk penyakit-penyakit itu pecahan dari kegembiraan durga ketika dikutuk justru akhirnya batara guru mengutuk dirinya menyusul pasangannya mereka menyebutkannya dalam teks itu adik kakak, bukan eh, apa mamah dan papah loh, adik dan kakak. Karena sesungguhnya akarnya adalah mereka itu bersaudara sebagai putra dari keilahian yang Widi di Bali itu di sini ada yang memakai canting emas dan apa pratanjala jala itu nama lain dari siwa loh. Ini, nah ini kalau mau menyusuri tanrayananya seperti itu, nanti kenapa kemudian di setiap pertigaan, perempatan, nanti ada pecaruan dan sebagainya, itu karena nanti Trisamaya itu memimpin sebuah upacara pertama kali menggunakan wayang. Tantu Pagelar juga Tantu Pagelaran juga menyebutkan begitu. Tetapi di mana tempatnya? Di sebuah Bali Agung. Jadi awalan dari peradaban. Pada saat itu penyebutan ilmu pengetahuan betara ilmu pengetahuan tidak saraswati belum tapi betara ini, ini. jadi ini kalau mau belajar dari segi tantrayananya. nah kemudian siapa yang memimpin pertama pecaruan itu itulah sidayoga Yoga inilah bapaknya bubuksah gagak aking bubuksah kemudian lahirkan masa budanya kita tantrik itu gagak aking ini yang si white ini ini bukan orang ya, tetapi akar dari ilmu keilahian itu. Dari situ kemudian kita harus menyusuri. Kenapa kejadiannya kemudian di apa? Durga, di atas Pancaka itu nama lama dari Setra. Barulah kemudian nanti ada Setra Lasem dulu namanya, baru namanya Gandamayu. Di Gandamayu ini kemudian keluarlah ajaran pertama dari Durga itu. Gitu. Yang akan mengenalkan tantrisme Tan itu. Jadi Durga itu kemudian kalau dipelajari dari sisi esoterik apa sih nama kerennya jun Tantrayana itu, justru beliau itu itu. Ini saya terpaksa mengutip dan agak hati-hati karena e, sebenarnya saya belum berhak karena da, e, apa dalam tradisi kami itu agak ketat dalam hal ini, tetapi saya memberikan penjelasan bagaimana tantrisme dalam memandang durga. Durga itu seperti ini. Biar saya nggak ngasih ini. Jadi ada perintah seperti ini. Ketika anda belajar tantrisme dalam pendurgaan, pertama ada langkah yang namanya aksara durga. Ini semacam diksa. Lalu, kemudian Anda akan belajar mengenai apa pemahaman mengenai Durga. Bila kau bertemu dengan setra ganda Mayu, disanalah batari Durga, ganda Mayu ini simbol. Dari sana, lanjutkanlah sampai ke hujung hatimu. Itu adalah halaman depan batari Durga halaman depannya Batari Durga. Di bawah hidungmu, dilekukan atas bibirmu itu juga halaman depan Batari Durga. Bila memuja Batari Durga, duduklah dengan tenang, bersihkan diri dan mulai dengan mengusap mata kanan. Usap dari bawah ke atas ucapkan. Gak perlu kan cuma saya ngucapin mantranya kan? Enggak kan? Usap kemudian mantak kiri dan atas ke bawah ada mantranya, agak berbeda dengan mantra biasa. Semuanya memakai kalau sugi ikut ini semua memakai modre kayaknya. Lalu tekuk lidah mengarah ke atas langit-langit lagi. Yang menarik adalah dalam Tantrayana, teks Tantrayana pemujaannya itu tuh tidak seperti kita bandingkan ya. Nanti malam mungkin itu diputar, saya sengaja memasang eh, apa, teks dari pemujaan Puja Durga Pujaturga dan panca Durga. Tapi kalau belajar dari sekitar Rayana, itu isinya itu beda. Eh, apa eh, Dia dari mode saya, saya, saya tahu, karena saya bahkan eh, apa, mendapatkan huruf-hurufnya. Nah, kemudian bayangkan, bari Durga menjelma. Dari jiwamu bawa bawa bayangan itu ke ujung lidah, letakkan di bawah lidah, lalu ucapkan lagi mantra lagi. Di sini ada satu bagian itu uh, uh, pembacaan modri lagi. Dan kemudian di sini kemarin tuh saya dengar mereka menyebut kata campundi, campundi. Di sini ada disebutkan campundi. Ini mungkin terkait dengan mahesara itu yang mereka sebutkan secara antropologi itu. Nah, bayangkan kini batari di tengah lingkaran bunga-bunga, bawa ke tengah alis. Lalu lakukan japa mantra itu. Setelah itu pujalah batari durga yang berumah suci di dalam padma. Nah, ini mantranya cukup apa? panjang. Cukup panjang. Dan kemudian ada ketentuan lain dari pendekatan siwa. Jadi ini dari Tantrayana. Dari, kalau dari pendekatan Siwa yang agak kemudian akan membawa Anda pada situasi ekstasi tertentu, ini bukan bagian pengeleakan, loh Jun. Ini bagian ritual yang memang serius eh, pengaksaraan Durga, yang menjadi rahasia sebenarnya bagi eh, beberapa para eh, pendeta Buddha, pendeta Buddha yang eh, kalau dalam proses. Um, siapapun ya, mau-mau jadi pedanda itu di Bali, pendeta, itu harus belajar pengelukun sare kemudian harus belajar dasa aksara, kemudian pasaputu, dan sebagainya. Tetapi kalau dia akan menuju, kan sering nih secara teori nih, para cendikiawan Universitas Agama Hindu kita, kalau pedanda siwa tidak memahami Buddha, dia kurang sempurna. Kalau pedanda Buddha tidak memahami kesiwaan dia tidak sempurna ada seperti itu di Bali itu kewajiban mempelajari kedua hal ini sebenarnya ap, ap, gimana caranya mereka keduanya bertemu itu itu adalah pada pengaksaraan durga ini gitu sehingga kemudian nanti pada upacara besar seperti kedasiludre mereka tidak ragu lagi untuk apa misalnya mempersilahkan pedande Buddha turun dengan Yamaraja menghitung bumi ini, kemudian memanggil semua demon itu, mengelola semua demon itu. Itu karena berkat apa? Karena berkat Ekedasiludri itu, itu sebutan lain dari sebelas durga. Itu. Jadi. 5 menit lagi nggih. Iya. Jadi uh, dalam uh, karena ini berdasarkan teks uh, apa yang saya diminta itu menceritain tantrayananya. Jadi kalau misalnya belajar durga dari sisi yang lain, Maksud saya, misalnya Anda cuma belajar, ya, pungut tari durga, sedang lunge, apa dan sebagainya, peristiwa dari apa, rari angon, peristiwa dari yang itu, itu beda. Jadi, saya minta maaf ya kepada panitia, karena nggak, nggak mungkin saya utuh 20 menit menceritakan bahwa sangat berbeda sekali, karena ini masuk ke, ke, ke keluhuran pengidap ini. Jadi, bagi yang ingin belajar apa pendugra pendurgaan ini ini nggak nggak seperti ka, kalian nonton calon arang yang apa uh, apa tuh kayak akrobat itu loh menutup gene lah, ada watang itu, sangat vulgar kalau menurut saya tapi kalau belajar pendurgaan dari Tantrayana itu tidak ada seramnya cuman susah ngapalnya itu loh susah menghayatinya dan susah mengham, apa memahami karena ternyata durga itu ada di, di badan satu-satunya yang saya tahu kemudian dipraktekkan pada pengobatan oleh para pendeta, jadi bukan oleh para balian, para dukun itu adalah apabila cirinya gitu, para pendanda itu meng mengobati dengan dengan uh, air tirte atau uh, air suci. Air suci itu pasti akan meletakkan peristiwa tiga ini. Diletakkan itu di, di lidah betara guru, maksudnya itu kemudian betari dulke dan kuncinya kalika. Tetapi kalau ngubatin yang bersifat yang lebih pada balian yang lain, itu nanti manggali putrinya calon arang yang akan muncul. Baru muncul Ini kaitannya tantrisme tantrayana itu. Jadi tantra itu memang selalu kan diartikan sebagai pohon ilmu pengetahuan. Kalau dari satu ranting kamu di sana merasa puas ya kamu merasa pasti master ketika kamu masuk ke cabangnya, kamu sampai ke situ, kamu pasti tahu bahwa kamu belum sampai ke batang tubuhnya. Bahkan sampai di batang tubuhnya kamu akan sampai pada kulitnya, belum pada endiumnya. Itulah pohon pengetahuan Tanrayana itu. Jadi kalau belajar Durga sama seperti itu. Kalau Anda cuma belajar dari topeng rangdenya, menyeram-nyeramkan e, apa seperti pertunjukan gimana-mana penuh darah dan sebagainya, ya berarti Anda baru membaca referensi tingkat Uh, apa penelitian-penelitian yang biasa-biasa aja tapi kalau mau masuk di Tanrayana Anda akan bertemu dengan durga itu cantik jelita durga itu dirimu sendiri durga itu memang susah artinya, gitu durga itu memang panas sekaligus sejuk durga itu bercahaya sekaligus gelap sekian Jun terima eh. kasih Cok Sawitri, seharusnya uh, paparan yang disampaikan Cok Sawitri tadi seharusnya juga disampaikan di Bali. Ini menarik. Karena kalau sekarang ditanya mayoritas masyarakat Bali akan sangat sedikit yang mengaku penganut Tantrayana maupun penganut Durgayana. Tapi dari paparan Cok Sawitri tadi kelihatan jelas betapa merasuknya Durgayana, kepercayaan kepada Durga ke dalam berbagai ritual besar Bali ke dalam berbagai ajaran kebatinan Bali dan kepada berbagai folklor Bali. Sampai-sampai Cok tadi bilang nah Durga itu Brahmani, Buddha, apa Cok? Brahmani, Buddha, Wangsa. Oh, jadi yang tertinggi di wangsanya Buddha. Gitu. Ya. Yeah. <laughs> Oke, ini menarik. Cok, harusnya ar ditulis dan kita sebarluaskan di Bali untuk mengingatkan bahwa Bali adalah anak-anaknya Durga sesungguhnya. Nah, kita sekarang akan beralih dari topik yang esoterik ini menuju sebuah topik yang kontemporer. Jadi, Profesor Doktor Wijayanti M Santoso akan membicarakan perubahan representasi feminitas dalam uh, Durga dan dan desain majalah. Jadi uh, silakan Mbak Wijayanti. Terima kasih banyak Pak Wayan Juniarta. Uh, mungkin uh, saya minta izin share screen. Monggo Panitia mohon dibantu untuk share screennya Mbak Wijayanti. Oke saya share screen dulu. Uh, sudah di, bisa di, di, dilihat ya Pak Jun. Uh, Mungkin uh, barangkali saya mulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua uh, Saya barangkali akan mulai dengan uh, ucapan selamat kepada kurator dan panitia Untuk membuat sebuah acara yang menurut saya betul-betul uh, bagus ya eh, Itu yang pertama, yang kedua itu mungkin saya uh, mengucapkan afateha buat Bu Ani saya dan Bu Ani itu sebetulnya berasal dari rumah yang sama. Jadi rumah di belakang saya ini adalah asal dari kami berdua. gitu Kira-kira seperti itu. Nah, eh, saya ber, berhubungan dengan Durga itu sebetulnya eh, di, dibatas, di dilandasi oleh sebetulnya kaget atau terpukau. Jadi pada satu kali saya per, dapat kesempatan untuk pergi ke India. Di sana saya terkagum-kagum karena di India itu Durga itu eksis di mana-mana ya di eh, taksi di gedung-gedung eh, di tempat-tempat itu selalu ada Durga atau Ganesh gitu eh, sesuatu yang untuk saya itu eh, agak kaget karena yang saya tahu tuh eh, Durga itu jahat gitu ya eh, dari mana saya tahu Durga itu jahat itu karena saya baca komik-komik wayang Komik-komik saya mungkin er, er akosasi ya gitu ya yang menggambarkan memang durga itu jahat. Jadi kemudian uh, hal itu yang membuat saya oh ternyata uh, pemahaman itu bisa berbeda dan uh, sama sekali bisa sama sekali apa namanya uh, jauh jauh berbeda dari uh, yang ada pada umumnya lah kira-kira seperti itu gitu. Nah itu awalnya. Nah kemudian uh, memang saya akan melihat dari isu kontemporer. Uh, Bucok minta maaf kalau uh, secara uh, apa esoterik atau spiritual agak beda, uh, mohon dimaafkan. Uh, jadi kenapa saya ambil representasi uh, dan feminitas karena sebenarnya di dalam kalau kita melihat Durga sebagai tokoh dan sebagai simbol, kita bisa melihat transformasinya. Jadi dua gambar yang saya ambil ini uh, menggambarkan dua hal yang uh, apa sangat berbeda gitu yang uh, apa namanya uh, kalau dalam konteks gender atau pemikiran perempuan atau feminis itu uh, menjadi sangat sangat penting gitu nah uh, di dalam kajian-kajian gender atau feminis uh, mereka juga bertanya-tanya tentang atau menggarap kembali atau merekonstruksi atau menuliskan kembali tentang adanya dewi-dewi yang uh, dulu itu dianggap penting karena kita tahu, yang kalau orang hebat itu biasanya laki-laki, kira-kira seperti itulah. Jadi, pemahaman bahwa ada perempuan hebat itu eh, seperti hilang atau termajinalkan. Nah, kenapa majalah wanita itu eh, juga penting? Karena kita bisa lihat bahwa eh, dalam pemikiran, eh, apa namanya, merepresentasi, hmm, kita bisa melihat bahwa majalah wanita itu. Uh, berisi kekerasan simbolik gitu. Bagaimana uh, gambaran indah uh, berkaitan dengan feminitas, tapi sebetulnya penuh dengan paksaan untuk menjadi menjadi wanita lah kira-kira seperti itu. Nah kemudian uh, apa namanya media dalam hal ini uh, uh, majalah wanita itu mempersuasi dia meng Menghubungkan antara keinginan dan fantasi. Jadi kita ingin cantik gitu, tapi fantasi kita tuh di diwujudkan dalam bentuk-bentuk kosmetik, -bentuk, uh, 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 fashion segala macam itu, dan kemudian uh, itu mereproduksi dan selalu menjadi uh, apa namanya yang kita carilah kira-kira seperti itu gitu. Uh, kembali kepada durga sebagai simbol, uh, saya juga sebetulnya uh, surprise bahwa uh, gambaran dari uh, majalah uh, feminis di Amerika itu. Dia menggunakan durga juga, cuman di, di sini durga-durganya dia menangis, kira-kira seperti itu ya. Tapi kurang lebih eh, ini untuk saya adalah sebuah gambaran bahwa durga itu memang eh, secara internasional eh, apa namanya eh, bentuknya itu di apa ya diakui atau di di, di, di apa diwujudkanlah kira-kira seperti itu. Nah. Kemudian apa sih uh, kalau kita bicara representasi perempuan gitu, uh, pada umumnya itu ini saya juga ambil dari apa namanya, uh, uh, kutipan yang ada di dalam majalah wanita itu, happy consumer, housewife, uh, kemudian juga dia adalah uh, muslim yang soleha gitu kan, dia juga adalah uh, career woman yang sukses, yang sukses gitu juga termasuk uh, anggota atau warga negara yang uh, baik dan uh, juga seks simbol ya. Nah gambar-gambaran ini itu sebenarnya bisa berubah kalau kita pakai lensa gitu. Jadi kita bisa melihat misalnya uh, apa namanya uh, kita bisa mempertanyakan apakah yang ada di dalam gambaran-gambaran di um, apa namanya uh, majalah wanita itu adalah kemandirian atau dia adalah komodifikasi. Apakah dia gambaran ideal atau dia ada sesuatu yang lian. Yang ideal itu misalnya eh, yang orang-orang suka bilang kurus, tinggi, langsing, gitu ya kira-kira ya. Nah, maka, makanya eh, perempuan yang tidak kurus, tinggi, langsing itu dia menjadi eh, bukan dirinya gitu. Eh, mungkin untuk kasus dunia ketiga itu eh, karena rata-rata tidak. Guru tinggi, langsing, gitu loh. Jadi, kita sebenarnya memarginalkan diri kita sendiri dalam hal ini, termasuk di dalamnya adalah warna kulit, uh, karena yang dianggap apa namanya ideal itu adalah putih gitu. Dan ini juga sebuah uh, representasi yang menarik, karena sebenarnya uh, di Indonesia, barangkali dia berubah antara kuning dan coklat, karena kita tahu ada konsep kuning langsat, uh, Mbak, Mbak Wijayanti. Mohon maaf tolong ya. di full tolong di full screen oke okay, oke okay, oke okay. ini saya tadi usaha cuman kok kelihatannya oh, oke okay. sudah ya pak ah, oke okay, cakep oke okay. jadi seperti itu ya uh, warna kulit jadi kita berubah dari kuning langsat dan uh, sawo matang menjadi uh, harus putih gitu kan dan itu alat-alat uh, atau kosmetik yang berkaitan dengan uh, menjadi putih itu uh, sangat laku Nah kira-kira seperti itu. Nah kalau kita lihat uh, lebih jauh lagi sebenarnya ada nggak sih di Indonesia itu yang bicara tentang hal ini? Gitu? Barangkali ini adalah yang paling uh, umum di uh, selalu dikutip itu uh, kajiannya Pak Tamrin Amal Tomagola. Dia bilang ada citra dari uh, para uh, citra feminitas di dalam uh, majalah wanita. Yaitu citra pilar. Uh, citra pinggan, citra peraduan, figura, dan pergaulan. Kalau kita lihat dari sini, maka yang terjadi itu adalah uh, lebih banyak uh, konstruksi yang berkaitan dengan ruang domestik. Kalau ada itu ruang publik, maka ruang publik itu bentuknya adalah bagaimana perempuan itu harus tampil menarik dan bisa uh, menjaga pergaulan sosial. Di sini tidak tidak terlihat. Uh, apakah dia menjadi pekerja, uh, apa profesional misalnya seperti itu, gitu kan? uh, bagaimana uh, apa namanya uh, sumbangan-sumbangannya atau peran-perannya di ruang publik lainnya. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah sebenarnya durga itu seperti apa? Jadi untuk saya durga itu perempuan mumpuni ke 8 atau dua belas atau sepuluh tangannya itu sebetulnya memegang uh, pusaka, memegang kesaktian. Uh, jadi dia muncul sebagai tokoh yang memang uh, bisa mem me mengatasi masalah, bahkan bisa mengatasi masalah uh, yang tidak bisa dilakukan oleh tanda kutip misalnya dewa-dewa yang laki-laki. Gitu. Karena dia memang diutus untuk mengalahkan uh, raksasa uh, raksasa Mahesasura. Kalau saya salah mengucapkan, mohon maaf. Uh, apa yang terjadi? Untuk saya itu Durga menunjukkan transformasi. Jadi Durga itu berubah dari simbol yang tadi mumpuni dan powerful, dia menjadi bertransformasi menjadi apa namanya perempuan yang punya beban yang beragam. Cukup me, cukup me, menyenangkan untuk melihat bahwa cover pertama Femina ini serupa dengan cover MS di atas, misalnya. Tapi di dalam cover ini, durga atau penggambaran durga yang ditampilkan itu adalah perempuan yang bisa menangani dan dia percaya diri, mukanya percaya diri. Apa? Sepertinya semuanya bisa dilakukan dengan cukup baik gitu. Dan memang ini ada dalam posisi masa pembangunan ya, Orde Baru gitu, di mana sebenarnya konstruksi perempuan itu berkaitan dengan masa lalu Indonesia juga tentang perempuan bahwa perempuan Indonesia itu Mungkin kita tidak terlalu bicara tentang isu-isu uh, feminis pada awalnya, tapi kita bicara bahwa perempuan itu bisa mengatasi masalah dan mendukung keluarganya, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang terjadi gitu. Nah, uh, juga menarik untuk melihat uh, cover dari jurnal perempuan ini ketika masa pandemi. Uh, dia tidak lagi muncul dalam uh, sosok yang percaya diri, tapi dia merangkul semua menjadi beban. Badannya biru-biru, eh, baik oleh kekerasan ataupun oleh eh, beban yang terlalu berat eh, sekelilingnya itu dia berkabut. Eh, awalnya saya ingin ingin ber, memikirkan bahwa mungkin kabut itu eh, termasuk ada masa depan yang tapi masih belum kelihatan ya kira-kira seperti itu. Tapi eh, dalam konteks bahwa dia adalah perempuan yang mumpuni, dia berubah menjadi perempuan yang eh, penuh beban, kira-kira seperti itu. Uh, apa yang terjadi jadi uh, dari dari paparan di atas uh, saya untuk mencoba untuk menunjukkan uh, bagaimana sih yang terjadi pada masa kini lah kira-kira seperti itu dan ditangkap oleh majalah wanita uh, pada umumnya memang ini cuma kasus jadi tidak saya tidak mengambil seluruh dari uh, majalah wanita yang sekarang masih uh, hidup karena perubahan media, konvergensi media itu juga membuat beberapa majalah itu juga gulung tikar. Nah, jadi kita bisa lihat, misalnya Femina, walaupun dia tetap dengan komodifikasi dan kapitalismenya yang cukup kuat, tapi dia berusaha memasukkan isu-isu perempuan dalam beberapa apa namanya serisnya dia gitu. Nah, yang kedua itu Nova. Ini sebenarnya e, menarik ya bahwa ini sebenarnya dia e, menggambarkan film e, film horor gitu. Nah ini juga untuk e, kajian kajian gender atau kajian kajian feminis itu juga menarik gitu. Kenapa perempuan yang maksudnya kenapa yang kalau jahat mengerikan itu kemudian adalah hantunya perempuan gitu. dan itu terreproduksi terus menerus e, hingga saat ini gitu. Jadi sebenarnya Nova itu e, punya potensi untuk mengangkat e, sesuatu yang menarik ya. Tetapi e, karena mungkin keterbatasan e, e, ruang, juga karena Nova itu adalah tabloid, gitu, itu tidak diteruskan. Jadi dia hanya cover e, apa sih pengalaman-pengalaman para e, apa namanya e, pemainnya di situ. Di dalam Nova itu juga ada beberapa sebenarnya isu-isu yang menarik, seperti pegadean, e, bullying, ya. Bagaimana seorang ibu itu e, menjadi pandemasa karena anaknya merasa bahwa Uh, kalau mereka main ke rumahnya gitu, itu uh, diejek karena uh, makanan kecil yang dihidangkan oleh keluarga itu tidak menarik. Gitu. Uh, itu sebenarnya tipe-tipe uh, bullying yang uh, sophisticated juga ya, bagaimana masakan itu bisa menjadi sebuah isu bullying. Nah itu, nah uh, apa namanya? Kemudian masalah inspiratif ini juga menarik. Jadi dia sebenarnya berisi tentang pengalaman. Perempuan-perempuan yang berhasil, dokter, lawyer, uh, apa namanya, uh, pegiat UMKM gitu, uh, tapi memang tidak dikemas dengan uh, sebenarnya dia punya beban apa ya di rumah, sehingga dan bagaimana dia mengatasi itu, sehingga bisa menjadi semacam listener, uh, bagaimana perempuan itu bisa eksis di ruang publik. Uh, karena sebenarnya uh, tantangan besar dari perempuan adalah bagaimana memediasi antara. Ruang, ruang publik dengan ruang domestik di mana sebenarnya ruang domestik itu uh, sekarang menjadi um, menjadi semakin besar gitu uh, seterusnya adalah uh, ini jadi dari tiga itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada isu dan potensi yang bisa dikembangkan oleh majalah wanita dalam uh, pemikiran perempuan bagaimana dia bisa mengangkat atau menunjukkan masalah yang Uh, untuk perempuan itu lebih lebih uh, penting. Jadi misalnya memasukkan isu perempuan. Kemudian ada misalnya seperti Nova itu dia isu perempuan yang punya potensi dikembangkan dengan perspektif perempuan. Jadi misalnya ada tentang pegadaian. Barangkali itu adalah iklan gitu. Tapi kalau kita mengemas ik, emas dalam konteks perempuan, barangkali menarik gitu. Karena zaman uh, saya ketika uh, atau zaman uh, ketika kita sekolah lah generasi saya itu kita sering sekali mendengar bahwa teman-teman itu orang tuanya ibunya mem, me, menjual gelangnya supaya dia bisa sekolah gitu. Jadi apa yang dipakai oleh si ibu ini adalah semacam garansi atau uh, tabungan yang uh, kalau dia butuh dia bisa dengan cepat me menguangkan itu gitu. Nah, sekarang kan orang tidak lagi uh, emas karena emas mahal sekali gitu, orang pergi menjadi apa namanya pakai e, aksesoris yang e, bukan emas gitu, barangkali bagus tapi dan mahal juga tidak e, karena ada juga yang mahal, tetapi e, mungkin nilainya sebagai tabungan atau jaminan itu e, apa menjadi lebih lebih kecil, gitu. kemudian ilustrasi perempuan yang berhasil itu juga menjadi menarik kalau dia e, ada perspektif perempuan. Gitu. Kalau yang di samping ini adalah bagaimana saya misalnya mencoba untuk menangkap itu dalam konteks uh, representasi perempuan pada saat ini. Nah, sebenarnya apa sih tantangannya gitu? Jadi tantangannya yang terbesar dari majal wanita itu sebenarnya adalah bisa nggak sih kita melawan voice of. Jadi perempuan itu pada umumnya tidak bisa bicara, tidak bisa mengatakan apa yang diinginkan atau tidak bisa menjelaskan. Apa yang dialami dan termasuk kapitalisme menggunakan tubuh perempuan? Jadi, misalnya, kita bisa lihat ada isu perempuan tapi minus perspektif. Kita bisa lihat, misalnya, eh, tapi kita bisa juga melihat feminitas itu berkembang. Ada feminitas alternatif yang tadinya barat, kita harus putih. Sekarang eh, bisa lebih luas, coklat kuning langsat, dan sekarang ada yang eh, baru, misalnya adalah glowing, shimmering, putih Korea gitu. Jadi kita kita punya uh, apa ya nuansa nuansa yang berbeda uh, dibandingkan misalnya uh, beberapa puluh tahun yang lalu. Nah kita bisa lihat juga uh, rep ini bisa nggak sih kita punya representasi tubuh alternatif, uh, misalnya misalnya uh, isu sederhananya aja misalnya uh, fashion itu masih untuk uh, mereka yang uh, generasinya uh, lebih muda ya, atau teenage atau yang lebih tua sedikit gitu. Tapi untuk misalnya ibu-ibu gitu kan, dengan postur, dengan bentuk tubuh yang tidak eh, apa ya, tidak standar lagi, itu bagaimana? Kita bisa nggak eh, eh, apa namanya majalah itu memberikan memberikan masukan bahwa eh, itu bisa ada semacam alternatifnya gitu. Nah, untuk saya sendiri sebenarnya saya punya pertanyaan terhadap diri sendiri juga sebenarnya. Me sebenarnya mempertanyakan sebenarnya pengetahuan gender itu e, berkembang atau tidak di Indonesia gitu karena dari gambaran-gambaran tentang e, apa namanya majalah wanita tadi e, mungkin pekerjaannya itu banyak perempuan gitu ya. e, tapi kok seperti tidak tahu apa itu gender apa itu yang yang dasar ajalah, lah nggak usah yang apa e, apa e, sangat mendalam gitu loh paling tidak ketika dia menuliskan itu dia punya perspektif atau dia punya alur yang yang sudah mendukung isu-isu uh, seperti itu gitu. Uh, karena kalau misalnya kita lihat dari kementerian dulu uh, menteri muda urusan wanita misalnya itu tahun 70 70-an misalnya gitu. Uh, sekarang kita udah tahun 2022 eh uh, apa namanya? komen-komen orang yang berkaitan dengan gender itu seperti eh uh, enggak tidak terlalu kelihatan gitu ya. Seperti orang nggak tahu ini apaan sih gender gitu. Padahal sebenarnya informasi itu sangat sangat berkembang. Nah, saya barangkali mau uh, sedikit apa namanya, uh, durga itu juga akan masuk ke media online. Jadi saya lihat misalnya media online itu juga dikembangkan secara alternatif oleh misalnya uh, saya contohin hanya magdalen.com atau kendo.com atau rahima misalnya, yang dia berusaha untuk menunjukkan uh, ada loh gambaran perempuan yang yang beda, gitu ada loh masalah perempuan yang perlu kita bicarakan gitu ada loh beberapa penyakit penyakit tertentu yang sangat perempuan sifatnya gitu yang barangkali untuk uh, orang uh, pada umumnya itu tidak dianggap sebagai sebuah hal yang uh, apa namanya uh, penting untuk di, dipahami atau diberikan semacam uh, apa ya perlakuan khusus misalnya seperti itu uh, seperti itu jadi uh, jadi saya mengakhiri sebenarnya uh, tidak dengan sebuah uh, kesimpulan yang uh, tuntas, tapi paling tidak uh, mari kita apa namanya uh, bicara seperti ini. Uh, terima kasih atas perhatiannya. Uh, Barangkali kalau saya masih bisa mengucapkan terima kasih, uh, saya termasuk uh, pengagum uh, Bucok karena saya baca uh, bukunya dan untuk saya itu adalah sebuah saya ingin menulis seperti itu, tapi uh, saya tidak, saya belum bisa seperti itu ya, menulis uh, dari perspektif yang berbeda dan kemudian juga memberikan gambaran-gambaran yang berbeda uh, bahwa ada ada pemahaman yang barangkali uh, terselubung atau bahasa perempuannya itu termarginalisasi yang kita sekarang harus harus perlu untuk mengangkat itu sebagai uh, sebenarnya adalah lesson learn buat Uh, generasi uh, sel se selanjutnya gitu bahwa uh, apa nama dari dari tokoh-tokoh seperti Durga itu kita bicara tentang sesuatu yang uh, esensial dan sangat ka berkaitan dengan uh, bagaimana perempuan itu membangun pengetahuannya. Uh, dengan itu saya akhiri. Terima kasih banyak. Saya kembali ke Pak Juniarta. Makasih, Mbak. <tuh> Jadi saya senang kali uh, paparannya dari Femina sampai kemudian Magdalene. Magdalene ini memang kontennya sangat menarik dan sangat merefleksikan apa yang dirasakan anak-anak muda perempuan kita uh, di generasi yang sekarang. Jadi kita memang melihat bagaimana upaya-upaya untuk memperkuat suara perempuan uh, dalam melawan tidak hanya tirani konsumerisme yang dilahirkan oleh kapitalisme, tapi juga berbagai sosial konstruk tentang tubuh, tentang kewanitaan, tentang kefeminiman, tentang kecantikan. Nah, selanjutnya kita beralih ke Mas Sudibyo yang akan menyelisik jaringan interkontekstualitas dalam novel Durga Umayi, karya almarhum Romo Mangunwijaya. Silakan, Mas Dibio. Uh, baik, terima kasih, Mas Juniarta. Uh, sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini, saya banyak belajar dari tokoh-tokoh besar, ada Pak Gunawan, Muhammad, Ibu Cokorde Sawitri, dan juga Mbak Wijayanti. Yang belum lama ini, saya kenal karena kebetulan kami membimbing seorang mahasiswa yang sama, tapi luar biasa, saya kira presentasi di awal sangat membantu saya untuk menempatkan diri saya. Saya bukan termasuk eh, penekun Durga tentu saja, saya hanya pembaca awam saja. Oleh karena itu nanti saya akan mencoba melihat fenomena Durga dari pengetahuan saya, dari penglihatan saya ketika kecil dan sampai sekarang saya rasa terhadap pentas-pentas wayang yang menghadirkan Durga. Jadi saya ditugasi oleh panitia untuk menjelaskan intertekstualitas dalam novel Durga Umayi yang ditulis oleh Romo Mangun Bidaya. Saya akan mulai dari slide yang ke-9, saya rasa. Silakan, Mbak. Baik, Durga dalam teks sastra, saya rasa ini kita sudah kenal banyak. Jadi, berdasarkan cerita-cerita tentang Durga, secara garis besar cerita Durga dapat digolongkan menjadi dua kelompok yakni cerita tentang Durga yang disembah dan dipuja sebagaimana terdapat di dalam Kakawin Gadut Seraya, Kakawin Sutasoma, dan cerita Calon Arang. Kemudian, B cerita tentang Durga yang muncul sebagai Durga karena kutukan Batara Guru, seperti yang terdapat dalam Tantu Panggelaran, Korawasrama, Kidung Sudamala, dan cerita wayang. Tentu saja, yang kemudian nanti akan menjadi referensi terbesar saya rasa dari Novel Durga Umayi. Di dalam cerita kelompok pertama, slide selanjutnya. Deskripsi tentang Durga tidak disebutkan secara jelas, sedangkan di dalam cerita kelompok kedua, keberadaan Durga digambarkan dengan lebih jelas yakni Durga adalah wujud demonik dari Uma setelah dikutuk oleh Batara Guru. Kemudian Durga adalah wujud yang tidak diinginkan dan Durga adalah perempuan raksasi yang buruk rupa. Kemudian bagaimana Romo Mangun memasukkan ide-ide tentang Durga ini di dalam novel Durga Umayi. Novel Durga Umayi diilhami oleh cerita tentang pengutukan Durga. Keterangan mengenai hubungan ini, meskipun tidak eksplisit, dapat ditemukan pada bagian awal novel Durga Umayi yang diberi tajuk Prawayang. Jadi, Mangun mengingatkan pembacanya, pembaca burung-burung manyar juga untuk memahami dulu prawayang. Jadi ketika beliau dalam berbagai kesempatan diskusi di Jogja dulu beliau mengatakan prawayang dulu coba dibaca supaya apa yang saya sampaikan di dalam novel itu menjadi lebih jelas. Nah, di dalam Durga Umaji juga ada tajuk prawayang, ada tajuk prawayang di bagian depan di situ tokoh utama Durga Umayi Insulinda Pertiwi Nusa Musbida, tokoh utama yang biasa disebut Iin atau TV atau Nusi, digambarkan sebagai seorang perempuan yang di dalam dirinya bersemayam dua perangai yang sangat bertolak belakang yaitu watak Umayi atau Uma dan watak Durga. Ini bisa dibaca dalam berbagai halaman tarik menarik antara sifat umayi uma yang santun dan berbudi luhur dengan sifat uma sifat durga yang tamak serakah dan jahat memunculkan iin tiwi atau nusi menjadi umayi uma yang durga atau durga yang umayi yang kemudian disimpulkan sendiri oleh penulis du bahwa iin atau nusi adalah durga yang umayi Durga Umayi juga memiliki jalinan intertekstual dengan beberapa cerita wayang yang lain, karena tiap-tiap episode di dalam novel Durga Umayi itu ditandai dengan gambar wayang. Yang pertama adalah episode satu, itu digambar, diberi tanda dengan mustakaweni, kemudian pada episode kedua Adipati Karna, episode tiga dengan Sri Kandi, episode empat dengan Kenyawandu kalau dalam wayang Jawa. Jadi um, tokoh um, ambigu antara laki-laki dan perempuan yang kemudian secara mudah di dalam wayang Jawa disebut Kenyawandu tentu saja. Seorang perempuan wadam, kemudian permadi. Togok, Raseksi, dan Banowati. Tentu saja di dalam novel tidak ada nama-nama itu, tapi dari eh, gambar wayang yang bisa saya lacak pada slide berikutnya, kita akan menemukan tokoh-tokoh eh, wayang ini, wayang Jawa, Mustaka Weni, kemudian Karna, Serikandi, Kenyawandu yang masing-masing ini dijelaskan di dalam novel Durga Umayi, misalnya Mustakaweni itu dibandingkan dengan iin kecintaannya kepada ayahandanya tetapi kegagalannya untuk memuliakan ayahandanya sama dengan takoh Mustakaweni. Kemudian karena misalnya eh, menjelaskan pertemuan Tiwi pada saat yang bersangkutan masih muda dengan Soekarno yang banyak mengilhaminya untuk kemudian berjalan e, di jalan perjuangan. Kemudian Sri Kandi kemudian ketika TV menjadi seorang pejuang perempuan pejuang dan e, kemudian dia berhasil memenggal seorang e, prajurit Gurka, seorang prajurit Gurka yang tertangkap dan masih sangat muda prajurit Gurka itu, prajurit Gurka itu seorang laki-laki tampan yang masih sangat muda dan tampak tidak berdosa. Nah, setelah itu ada periode kenyawandu karena kemudian Tiwi selepas itu itu tertangkap, kemudian diperkosa oleh prajurit Nevis, kemudian dibuang di dalam penjara dan seterusnya. Nah, kemudian pada episode berikutnya, pada slide berikutnya, ada episode permadi. Di situ TV dipertemukan dengan seorang pemuda ganteng, aktivis, eh, lekra, gitu, yang TV jatuh cinta kepadanya. Tetapi permadi kemudian, eh, maaf, nama tokohnya itu. Kemudian tokoh ini eh, meninggal karena eh, keganasan Pulau Buru pada waktu itu. Kemudian Togok ini periode Uh, semacam periode gara-gara kalau dalam wayang Jawa jadi menceritakan bagaimana situasi zaman pada uh, masa sekitar tahun 80-an gitu dan kemudian ada periode raksasi gitu dan diakhiri oleh periode Banuwati itu periode akhir menggambarkan kerinduan Tiwi kepada kakaknya Brojol gitu seperti Kerinduan Banuwati kepada eh, Arjuna Pasca perang Mahabharata Yuda atau perang barata Yuda dan di sana eh, ternyata TV tidak bisa lagi menemui brojol karena TV sebagai tokoh gerwani itu tidak mau membahayakan jiwa eh, jiwa brojol itu nah ini beberapa episode kata-kata beberapa kunci untuk memahami episode-episode episode di dalam di dalam durga Umayi yang dituntun oleh pengarangnya sendiri yaitu romo mangun. Nah saya langsung saja saya tidak akan berpanjang kata saya rasa kita langsung slide berikutnya um, episode mustakaweni adipati karna sri kandi kenyawandu Permadi, Togok, Praseksi, dan Banuwati menjelaskan fase-fase perkembangan watak insulinda pertiwi Nusa Musbida, yang sangat panjang namanya, yang suratan nasibnya seperti Dewi Umayi yang dikutuk menjadi Durga. Episode Mustakaweni, Adipati Karna, dan separuh pertama episode Sri Kandi merupakan episode Umayi atau Uma, sedangkan separuh kedua episode Sri Kandi, Kenyawandu, Permadi, Togok, Kraseksi, dan Banuwati merupakan episode Durga. Pada periode Umayi, Iin adalah seorang wanita yang cerdas, terampil, pemberani, dan berhati lurus. Sedang dalam periode Durga, TV berubah menjadi pembunuh sadis, kolgel, reputis internasional, tokoh Lekra dan Gerwani, serta pendukung setia gagasan feminisme, tentang kemerdekaan kaum perempuan. Kemudian jika di dalam periode Umayi, watak Iin tergolong biasa-biasa saja, di dalam periode Durga Iin memiliki keberaglian yang terbelah. Tiwi yang lebih banyak muncul menyelimah menjadi Umayi, sehingga muncul muncul konflik-konflik atau terjadi tarik-menarik antara watak Umayi dan watak Durga yang lebih banyak didominasi oleh Durga Barangkali inilah yang menjadi alasan mengapa Mangun Wijaya memberi judul pada novelnya itu "Durga yang Umayi", bukan "Umayi yang Durga". Sebagian uraian di atas menunjukkan identifikasi dan kesejajaran novel "Durga Umayi" dengan hipogramnya, yaitu cerita Durga yang tertera pada bagian perawa yang novel Durga Umayi. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan oleh Tiwi terhadap perwira Gurka dengan akibat Tiwi diinterogasi, disiksa, disekap, diperkusa oleh Nevis dapat dibandingkan dengan jatuhnya kutukan Batara Guru terhadap Dewa Umayi, Dewi Umayi yang mengubah Umayi menjadi Durga. Kehidupan Tiwi pasca kebrutalan Nevis mirip kehidupan Durga di Setra Ganda Mayit. Tiwi berkelana dari satu negara ke negara lain, dari satu hotel ke hotel lain sebagai tokoh likra dan gerwani, serta sebagai kolgel bereputasi internasional. Operasi bedah plastik yang memetamorfoskan TV menjadi madam de progo elo yang bersiri euro-asiatik mengokohkan identitas kedurgaan TV. Titik balik kehidupan Tiwi sebagai Durga terjadi pada peristiwa operasi plastik kedua yang dilakukan oleh Tiwi. Operasi plastik meruat Tiwi yang Durga menjadi Tiwi yang Umayi. Hanya bedanya jika dalam cerita wayang cerita Durga ruat atau sudah male atau sudah mala, setelah diruat oleh Sadewa, Durga kembali menjadi Uma dan lepas dari penderitaan. Di dalam novel Durga Umayi, setelah menjalani operasi bedah plastik kedua, Tiwi tidak segera lepas dari penderitaan. Tiwi masih harus menghadapi berbagai dilema. Dengan kata lain, jika dalam cerita wayang penderitaan Uma sebagai Durga berakhir dengan rubat, dalam DIU penderitaan Tiwi tidak berakhir dengan operasi bedah plastik yang kedua. Tiwi masih harus menghadapi berbagai masalah yang belum terselesaikan. Ruwatan itu belum mengakhiri kutukan. Nah, di sisi lain, Durga Umayu merupakan respon terhadap keadaan sosial, ideologis, dan keadaan historis masa. Di umur respons pembangunanisme yang serakah, karena di situ ada satu episode sebuah desa yang diubrak abrik untuk pembangunan semacam Disneyland, dan desa itu adalah desa kakaknya, yaitu Kang Brojol. Kemudian kosmopolitanisme yang korup, aparatus negara yang mementingkan dirinya sendiri, serta eksploitatif serta hipermaskulinitas yang selalu menjadikan perempuan sebagai korban. Dapat dikatakan bahwa diuturut berpartisipasi dalam transformasi dan perubahan sosial, politik serta kebudayaan tidak sebagai agen negara, melainkan sebagai representasi rakyat kecil atau golongan yang tersisihkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktu saya kembalikan pada Mas Juni Arte selaku moderator. Maturnuwun. Terima kasih Mas Sudibyo. Mas Sudibyo ini memiliki suara dan narasi yang paling menenangkan. Jadi saya tadi membayangkan duduk sebagai pasien psikiaternya Mas Sudibyo dan merasa tenang sekali. Jadi, uh, terima kasih kawan-kawan. Uh, Rekan-rekan sekalian, uh, para pencinta sastra, para penikmat kebudayaan, uh, demikianlah paparan dari empat panelis kita. Dan uh, saat ini, ada sudah ada sejumlah pertanyaan di uh, Q&A. Wah, ini menarik. Ini akan saya bacakan uh, satu uh, persatu mohon nanti para panelis untuk mengingat uh, pertanyaan yang diajukan kepada para panelis uh, yang pertama dari Lydia Kiven uh, Lydia menyebut bahwa uh, Cokorda Sawitri menyebut bubuk sah dan gagak aking-aking dan memberi contoh dan mengajar uh, pengetahuan esoteris bahwa di, di, diawali dengan bubuk sa dan gagak kemudian dilanjutkan dengan pelajaran tentang durga. Kalau saya betul menariknya, urutan itu persis sama dengan penggambaran diri lihat candi penataran yang saya bahas dua hari lalu dalam presentasi Panji dan Durga. Ini masukan, Cok. Jadi mungkin harus segera berkunjung ke penataran. Yang kedua dari Dewi Yulianti, mahasiswi Isiden Pasar. Pertanyaan pertama untuk Mas Gunawan Muhammad. Wah ini pertanyaan berat, tapi memang cocok untuk Mas Gunawan. Bagaimana caranya untuk tetap menjaga compassion dalam hati, sekalipun saat hati sedang tidak nyaman, kecewa. Jadi saya rasa nih Mas Gunawan sudah pernah mengalami sejumlah kekecewaan besar dalam hidupnya, sehingga pasti memiliki perspektif tentang bagaimana tetap bisa compassion. Kemudian ada dari kemudian ke pertanyaan kedua dari Dewi Yulianti adalah untuk cok. Bagaimana cara memuja Durga Dewi yang paling memikat hati Durga Dewi? Nah ini pertanyaan susah juga nih. Gitu. Terutama kalau cok masih minum wine, susah menyembah Durga Dewi gitu. Kemudian dari Medi Lukito, Mbak Cok senang melihat dan mendengar bicara very clear dan interesting. Kemudian dari Kai Blokor ini pertanyaannya untuk Cok Sawitri juga eh, ada tiga perca ada tiga pertanyaan. Bagaimana Buddha begitu kuat dalam religi di Bali mula? Apakah itu karena Buddhis di Nusantara itu awal awalnya bercorak Wisnu? Bisa dilihat dari gelar Narasimha di Baginda Kertanegara dan juga terkait dengan hari hara itu. Pada e, Pertanyaan kedua, pada era Mpu Prapanca muncul istilah unik Sang Yang di Darang Juga di Candi Simping ada tertulis Saiwa Pratista. Apakah ini ada kaitannya? Kemudian pertanyaan ketiga Tadi Bu Cho ada menyinggung soal pendeta yang menyembuhkan dengan Tirta Ini mengingatkan saya pada tradisi Bali Mula Homa Tirta Terutama di komunitas Buddha Ireng Apakah ini ada kaitannya? Kemudian dari Jaya Kumara, Durga Umai itu kan persoalan kembar dampit, kembar laki perempuan. Kedua, soal tidak adanya tanda baca titik dalam satu alinnya dalam novel Durga Umai. Saya hanya ingin mengetahui respon peneliti novel Durga. Ini mungkin untuk Mas Sudibyo. Kemudian dari Gede Sarjana Putra, Ingin bertanya kepada Profesor Wijayanti. Bagaimana dengan feminisme pada sinetron acara TV swasta Indonesia? Apakah mereka korban kapitalis atau menunjukkan bahwa seperti itulah perempuan Indonesia atau upaya membangun ilusi yang selanjutnya seperti tafsir feminis Durga terhadap respon multikultur. Ini menarik ini dari dari majalah kita loncat ke sinetron. Nah, kemudian pertanyaan dari Purnawan Andra, ini untuk semua panelis. Apakah seluruh pemahaman tentang Durga, baik yang dipuja ataupun yang lebih dikenal sebagai dewi yang jahat, sebenarnya merupakan sebuah konstruksi logika kekuasaan maskulinitas yang didukung perangkat pemikiran religiositas? karena barangkali Tuhan yang kalau benar menciptakan semesta ini dengan Durga dalam segala bentuk dan wujudnya ada di dalamnya adalah laki-laki. Nah, ini 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 pertanyaan yang juga lagi seru di di belahan dunia barat, apakah Tuhan itu laki-laki? Dan karena Tuhannya laki-laki, maka seluruh konstruksinya adalah konstruksi yang memenangkan laki-laki. Kemudian yang terakhir dari Novi Yantini ini kepada uh, Mbak Wijayanti dan Mas Sudibyo. Selama ini Durga digambarkan sebagai sosok yang penting dalam peradaban manusia. Jika kita berbicara Durga dalam perspektif gender, ia adalah the others, ia adalah yang lian karena ia sosok feminis. Pertanyaannya, apakah Durga ini ada? Ada sebenarnya ingin eksis dalam peradaban manusia dengan memperlihatkan berbagai wujudnya yang feminis dibalut dengan kekuatan maskulin. Jadi silakan mungkin saya mulai dari Mas Gun. Compassion, Mas? Iya terima kasih Gun. Dapat prioritas karena saya merasa saya agak di luar uh, forum Gurga ini. Memang saya tidak pernah menulis tentang. Ya. Tapi kalau ditanyakan soal apa tadi compassion, uh, agak sukar menjawabnya. Cuma saya ingin menunjukkan bahwa kata compassion dalam bahasa Indonesia dan Jawa atau mungkin Bali itu tidak begitu spesifik ya, tidak begitu jelas. Kalau kita bilang itu belas asih, ada kesan yang memberi belas asih itu lebih superior sedang dalam compassion ada kata co yang kebersamaan. Man, mutual. Mutual. Uh, mungkin perlu penelitian kata apa yang tepat. Tapi memang bukan kata itu yang menentukan. Tapi bagaimana pengalaman kita. karena kata tidak semuanya bisa mensantasikan pengalaman kita. Nah, bagaimana merawat compassion? Saya kira tidak pernah diniatkan yang penting kalau dalam pengalaman saya adalah melihat orang lain manusia bukan dalam sebagai konsep apakah itu konsep gender, feminisme, maskulinisme, politik, tapi sebagai yang tak terduga-duga yang selalu yang yang apa yang hidup terus dan selalu minta ditafsirkan terus dan tidak bisa ditaklukkan dalam ideologi apapun. Nah, itu biasanya pada saat kita berhadapan dengan orang yang tersiksa. Terutama tersiksa oleh orang lain. Baik secara sistem, karena sistemnya atau karena perilaku yang insidental. ah uh, saya kira itu kita mengalaminya setiap kalian. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kita merasa compassion kita menjangkau orang lain, tapi juga yang lain yang hewan yang dibunuh atau uh, alam yang dirusak itu eh, tidak bisa direncanakan. Karena bagaimana merawat compassion tadi pertanyaan ya? tidak ada polanya. Saya kira kita harus membuka diri aja dan selalu tahu bahwa ada kerapuhan yang pada saat yang sama kerapuhan yang yang inherent dalam hubungan kita dengan orang lain sesuatu yang lain bahwa kita hidup dalam suatu kebersamaan dengan alam manusia lain yang ilahi yang tidak ilahi Berbeda setiap kali uh, yang terbaik adalah melatih dengan bagi saya, melatih dalam membaca karya-karya sastra, menikmati kesenian, karena di sana yang lain tidak pernah dibekukan dalam konsep, yang lain selalu dihidupkan dalam keberbedaannya ketidakterdugaannya. Jadi kalau mau merawat ya tidak perlu ada polanya, tapi kalau mau membaca sastra, puisi, menikmati lukisan, musik itu bagi saya itu suatu jalan yang yang mudah saya lakukan. Terima kasih ya. Maaf tidak begitu jelas jawabannya. Mas, Gimana? tapi yeah. Mas kan ngomongin merawat compassion, mm. Mm. artinya asumsinya compassion itu sudah ada. Oh, yeah. Pertanyaan besar kita saat ini kan kita hidup dalam dunia yang terpolarisasi dengan sangat kuat. Bahkan kalau kita dilihat di Barat, feminisme ini sekarang menjadi gerakan yang anti maskulinitas. Jadi dia dia bertransformasi dari sebuah gerakan yang mencoba memerdekakan perempuan, kini sebagian faksinya bertransformasi menjadi gerakan yang menindas laki-laki. Nah, pertanyaannya dalam dalam dunia yang terpolarisasi seperti ini, bagaimana menumbuhkan compassion? Contoh sederhana kita di Indonesia lah, perdebatan antara kadrun dengan cicak dengan buaya segala macam itu perdebatan yang menisbikan menghilangkan compassion. Bagaimana kita menumbuhkan compassion, mas? Uh, tadi Jun betul ya bahwa asumsinya seolah compassion itu sudah ada. Jadi kan kata merawat itu saya kira dari dari penanya. Uh, compassion itu kadang-kadang ada dan tidak. Jadi kita harus membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan kemungkinan ini selalu. Nah, memang betul bahwa yang dikatakan juga di bahwa feminisme pada akhirnya menjadi politik identitas dan politik identitas memang pada mulanya adalah pembebasan seperti kaum hitam, kaum perempuan pada mulanya adalah pembebasan. Tapi lama-lama menjadi suatu program ideologi yang kembali mengkonseptualkan manusia lain Bukan sebagai kemungkinan yang tidak terduga, tapi kemungkinan yang sudah ditentukan oleh konsep itu. Jadi, memang represi. Karena itu saya kadang-kadang bertanya, apakah kaum feminis tidak berlebihan dalam pergi ke arah sana, e, Tidaklah kita harus berangkat kepada arah ke... Beyond identity politics, melampaui politik identitas. Dan kalau tiap kali gerakan perempuan bukan sebagai identitas yang mandek, tapi identitas yang berproses. Uh, saya ini sangat mengagumi seorang penulis Perancis Julia Kristeva yang mengatakan bahwa yang disebut subjek itu adalah subjek selalu dalam proses, uh, tidak dirumuskan, dan tidak mencoba merumuskan orang lain. Uh, bergembira dengan apa yang berbeda dan selalu berubah. Itu aja, Jun. Mudah-mudahan tidak terlalu pelik, ya, kata-kata saya. Thank you, Mas. Terus, Jadi, no uh, kalau mau cari... Kalau mau nyari yang pelik-pelik itu Cok Sawitri mas. Jadi, jadi saya persilakan Cok sekarang menjawab pertanyaan yang pelik-pelik itu. Oke, okay. saya jawab yang pertama dari siapa itu yang nanyain soal di penataran. Kebetulan paman saya, adiknya bapak, tuh punya rumah Jun di Blitar. Jadi saya, saya biasa dari masa kanak itu main ke Blitar ke candi penataran. Nah bubuk sah kaking itu dalam cerita bubuk sah kaking bukan dalam kutipan. Jadi ada perbedaan ya kalau memindahkan teks ke ukiran dan sebagainya dengan pembicaraan kita melihat dia sebagai uh, awalan se apa my sub ini uh, Buddha Buddha yang kita kenal sekarang siwa Buddha di Bali ini mereka jadinya bersaudara bapak mereka godfather mereka itu adalah Sidayoga ibu mereka bernama Sidayogi Nah si uh, ke, dalam cerita yang lebih serius itu dalam manuskrip yang lebih serius disitulah menceritakan bagaimana uh, proses samadi tapa beratanya bubuk sah itu boleh makan segalanya boleh makan segalanya boleh minum segalanya jadi Jun jangan mengira kalau aku minum wine dan sebagainya itu nggak ada urusannya dengan durga tidak ada urusannya budis Man. budis Buddhis itu, itu mancing. eh, Buddhis itu sarwa bakse, Sarwa bakse, Ya. Maka sarwa bakse Buddhis Bali itu. Jadi jangan gaya-gaya gitu. Yang baru baru jadi Buddha itu ngomong vegetarian sama kita. Nah, gitu. Nah, sementara siwa itu baru. Serius. Nggak makan tanpa ambekan namanya. Bukan vegetarian. Kalau vegetarian kan masih itu pura-pura makan telur lah, apa dan serba yang bernafas itu enggak jadi di situ ibu itu kalau di relief itu tuh kan cuman penggambaran cerita perpisahan dengan garis sebuah sungai sebenarnya antara Sidayogi dan Sidayoga uh, uh, suami istri ini berpisah nanti anaknya itu juga berpisah masabnya gitu. Nah di ujung candi penataran itu sebenarnya tentu mahkota dari pedande itu juga digambarkan loh. Nah, saya nggak akan ngomong dari segi arkeologi, ikonografi, Anda loh tugasnya, gitu. Nah, kalau ada kebetulan sama, ya boleh juga kan, memang sumbernya dari situ kan, itu sama aja. Nah, harus diingat, gitu. Saya nyambung aja jawabannya ke te, tentang apa yang nanya, apakah itu ada kaitannya dengan Siwa Prastista apa dan sebagainya. Harus diingat Candi Penataran itu adalah persembahan Raden Wijaya kepada Kertanegara. Lakerta Negara itu, Bu, Raja Siwa Buddha. Siwa Budanya dia itu dalam versi, pasti Ibu buksah gagak kaki ngawalannya hanya para sejarawan kemudian mempelintirkan dengan menuliskan pancama itu. Sebab kalau belajar tantris, yang nerwerti, yang kiri, yang kanan, berakhir sampai di situ. Kiri kanan itu enggak ada dalam tantra. Dia pokoknya ilmu pengetahuan. Gitu gitu saya saya pernah kok baca hasil sebuah konferensi para sejarawan itu ngomongin di negara saya ngakak banget itu pancama dia diginiin uh itu me, jadi jangan ke situ nah setelah itu saya mau menjawab yang mengenai apakah Buddha Wisnu itu yang siapa tuh yang Buddha Wisnu itu nah dalam Buddha Kuna dalam Buddha Kuna yang berkaitan dengan Bali Mula saya sedang penelitian ini eh, tentang beberapa tradisi esoterik mereka di Bali itu yang saya tahu kalau disusuri ada memang sebuah kisah suci bagaimana Batara Wisnu menciptakan rahim dalam tubuhnya sehingga kemudian lahirlah Putra Siwa itulah yang kemudian uh, yang dijadikan narasima yang kemudian jadi hari hara uh, peta hari hara itu itu dari apa tuh dari Batak ada pohon hariara sampai sekarang di Batak itu sampai ke timur di Nusantara ini sebenarnya jejaknya itu nah kemudian di Bali ini konteksnya itu pasti kalau kita upacara besar ketika menggunakan catur ada yang namanya dewa dewi itu itu kan cuma pohon beringin doang itu diginiin dilipat-lipat gitu nah kemudian sayu itu sayu prasista itu kan terkait sebenarnya dengan bagian begini menurut saya Om Prastitu eh, Om Om Prastitu Satitisariri pernyataan pengakuan pada Siwa sebagai Tuhan. Jadi eh, saya ingin mengatakan orang eh, Siwa Buddha, orang Hindu Bali itu menyebut Tuhannya Siwa. Kalau misalnya dia agama lain menyebut Allah dan sebagainya itu kami. Jadi dia tidak sama dengan Dewa Siwa. Ini sebabnya kemudian Ibu, siapa itu yang nanya tentang Sati dan Parwati dan sebagainya. Kalau dalam kami, oh, dalam kami meskipun ada, ada orang Bali, kan Anda lebih banyak baca referensi India atau film India. Nah, struktur kelah kelahiannya kita, kami itu, itu pertama dari yang sang yang widi, kemudian adi sang yang adi suksme, sang embang, terus begitu terus. Nah, pada saat sang di itulah, siang widi menciptakan putra-putranya. Yang bungsu ini kembar buncing, kembar buncing, cahaya yang e, apa berbeda warna. Nah ini yang e, kemudian disebut e, canting emas dan pratanjala. jala. Tetapi apakah kita mengakui cerita Sati Parwati? Ya, ketika pengindiaan datang dimasukkan itu kalau dalam literaturnya yang ditulis tentang Lugre, Palunggo, Pedandem, Sidemen, dituliskan tentang Sati. Tapi letaknya sana. Tetapi kita tetap teguh pada struktur keilahian kita itu. Itu. Jadi posisi Durga sebelum dia bernama Duruma itu itu Canting Mas dan Pratanjala, kembar buncing dia. Kecilan lagi Pratanjala Siwa ini. Lalu mereka diperintahkan nanti untuk apa? Bersatu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apakah laki atau perempuan Tuhannya orang Bali itu Ardana Prameswari. Tidak laki, tidak perempuan, gitu. Nah, kemudian tentang Buddha Wisnu itu yang tadi, hari-hara itu. Dari situlah cikal bakal yang ada yang namanya Buddha Wisnu. Tetapi ini akan berevolusi loh kemudian. Kalau ditemukan di di apa sebuah mantra kapan hari, saya mungkin eh, bahagia sekali. Ternyata jejak eh, pemujaan betari danu dalam tradisi batur tua itu memuja Durga Ada dalam bentuk teksnya. Dan saya sudah mendapatkannya. Terus kemudian kalau mengenai homa tirta, yang saya tahu dalam penelitian saya di beberapa yang ini itu nama lainnya itu kalau nama baliknya itu ngingkup Tirte. Kalau make masih kata homa tirta berarti mungkin rujukan referensinya dari lontar-lontar baru. Gitu. Harus ingat itu saya minta maaf ya, gitu. Kalau masih memakai kata Bali Mule, Bali kuna itu istilah homo itu pasti agak, agak sulit dicari, ingkup tirte, jadi di sana tidak menggunakan pedandi seperti kita, jadi mereka itu tirtanya yang paling inti itu dari petari danu, entah itu dari be, apa begawan bujangge apa gitu, nah itu yang kemudian diingkup dengan eh, air suci air suci eh, dari dari para dewa dewa yang lain di sana, lalu misalkan nanti itu diketisang dulu, itu berbalik dia dia yang melukat air itu bukan nah, kalau dalam tradisinya kita kan pedandi yang ngilitir tuh menghidupkan air itu itu yang saya tahu saya nggak tahu nah kemudian Buddha Ireng ini memang terkait dengan Buddha Wisnu ini tetapi itu revolusinya tuh panjang banget loh nanti itu akan terpenggal karena seringkali kan kalau kita nanya sekarang Buddha Keling misalnya bagaimana dengan Buddha Ireng di tengah kota Karangasem ada Buddha Ireng tapi tidak otomatis pedanda dari e, Buddha Keling yang sekarang yang akan ngerayunin di sana gitu tetap ada gini nah tetapi di situ saya pernah melihat itu justru ada patung e, di sana justru memakai sidarta harus diingat kita budanya kita itu memakai sang yang kamayanikan sang kamayanikan itu menjelaskan bahwa kita menunggu sakyamuni terus menerus dan bahwa kita semua mendapat kesempatan untuk menjadi sang Buddha, sang pemadam. Kalau Buddha yang nasional, internasional, yang sekarang itu kan kesadaran dipakai. Nah, apakah kita kaitannya dengan Tibet? Ada. Padma Herdaya itu pasti berkaitan dengan Tibet. Karena kita pakai awal kita suara itu kan kita pakai itu sebenarnya percampuran siwa Buddha itu. Tibet itu pasti ada. Terus kemudian dari segi teks tantrisnya ya Jun ya. Nah kemudian mengenai aksaranya. Aksaranya itu yang sebagai lambang tanda ada Buddha, di kalau dari Bali mula yang saya tahu, itu im. Ini saya karena ngomong dari tantra, dari segi tantris ya, dia, atau pak, atau kakak, atau bapak itu, eh, aksaranya im. Yang saya saya baru belum selesai saya penelitian, yang saya tahu itu aksaranya im. Itu im lambang Buddha. Kalau sudah ketemu dengan e, 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 beberapa upacara dan seringkali gitu agamawannya atau orang sucinya yang mengucapkan itu tidak menyadari hal itu bahwa itu adalah tanda kebudaan. Nah, lalu apa? Bagaimana cara memuja untuk menjadi durga? Ada satu ajaran di Bali yang keren banget sekali, Bu. Untuk bukan langsung memuja durga untuk menjadi lembut hati dan sebagainya, namanya Indrani. Indrani. Jadi kalau di sana itu afirma, afirmasi, kalau ilmu sekarang itu kan yang suka afirmasi, afirmasi itu seluruh teks itu isinya afirmasi, afirmasi jauh lebih keren daripada kucing healing dari para life coach, jauh lebih keren daripada psikolog dan psikiater, ini affirmation isinya Inran itu, serius itu bagian gitu. Kalau Anda mempelajari tentang ikeda seludre mengenai maka namanya ikeda seludre salah satunya adalah teksnya itu adalah Indrani. Di situ juga ada bahan-bahan ebral, herbal, dan sebagainya. Di situ juga ada ketentuan, itu berata-berata yang membuat Anda harus seperti sekarang, berbicara yang lembut, bersikap yang lembut. Pokoknya seperti kita kursus uh, Johnny Robert Powers itu loh, zaman-zaman dulu itu. Kayak gitu. gitu. Tapi kalau mau masuk yang lebih jauh untuk menjadi memahami Durga, sebenarnya Durga itu ada dalam diri itu durga itu ada dalam diri dan sebagian dari sisi lembutmu itu durga sebagian dari sisi amarahmu yang tak kendali itu kali makanya di Bali itu mau puar kali itu tidak mengenal laki perempuan sebenarnya ada dalam konteks yang berbeda ketika kalau rudra ketemu dan sebagainya after itu pecaruan yang pertama maka tuhannya kita itu tidak laki tidak perempuan saya langsung deh menjawab itu kalau lagi mempersoalkan kayak kita itu di Bali udah selesai isu-isu kayak gitu karena apa mungkin satu-satunya di dunia resmi loh Durga mewariskan tradisi pendeta perempuan menjadi pemimpin tertinggi itu termuat dalam manuskrip Siwagama jadi kalau di tempat-tempat lain kan masih penuh perjuangan tuh boleh jadi Biksuni, boleh jadi biarawati, boleh jadi apa, tapi tidak mungkin seperti di Bali. Pendandekannya, boleh nggak kawin. Oh, melawan kan? Udah lah ketentuan kan, berpasang-pasangan lah kamu. Dalam agama saya ada itu aturannya begitu. Tetapi untuk tradisi kependetaan perempuan itu diwarisi oleh salah satu cara durga ketika ngambek balik dia kekayangannya sendiri lalu memakai busana ketika dia remaja melakukan samadi itulah asal awalnya di Bali ada pendeta perempuan dalam kedudukan yang tinggi boleh ngalok ke praresewu gitu. selesai Thank you okay. terima kasih Cok Sawitri untuk rekan-rekan yang uh, tidak terlalu memahami Hindu Bali uh, ini struktur agama satu-satunya di mana perempuan sendirian boleh ditahbiskan menjadi pendeta tinggi Sedangkan lelaki sendirian tidak boleh ditahbiskan menjadi pendeta tinggi. Lelaki harus menikah, baru boleh ditahbiskan menjadi pendeta. Perempuan tidak perlu memiliki pasangan untuk menjadi pendeta tinggi. Nah, sekarang kita meloncat dari lokalitas uh, ajaran Tantrayana Bali menuju globalitas feminisme modern. Mbak Wijayanti pasti udah nggak sabar dari tadi untuk uh, menjawab dan ini pertanyaan penting sekali pertanyaan penting yang pertama feminisme di sinetron TV Indonesia dan ini membuat saya tertawa. Yang kedua, apakah feminisme Durga sebenarnya adalah semacam pemberontakan terhadap konstruksi maskulinitas spiritual bahwa Tuhan itu laki-laki jangan-jangan gitu Meskipun sudah dijawab Cok tadi kalau kita di Bali Arda Nariswari. Jadi lelaki dan perempuan bersatunya matahari dan bulan. Jadi Tuhan kita adalah laki-laki dan perempuan. Silakan Mbak Wijayanti. Iya, uh, terima kasih uh, Pak Jugo. Uh, barangkali, uh, oh saya akan mulai dengan ini nih. Itu pandangannya Bapak bahwa wah kalau apa namanya feminis itu menindas laki-laki itu harus hati-hati karena kalau dalam Oh enggak Mbak, uh, Mbak mohon maaf. A, sebagian kecil yang disebut sekarang sebagai radikal. Turf itu enggak <tun> <tun> ngapa <tun> apa-apa. <tun> Ini komentar umum, <tun> 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 komentar <tun> okay. umum. Iya, ya bukan, bukan mengkritik. Enggak, nggak Maksudnya gini: <tun> kalau ada orang berpendapat bahwa feminis itu anti laki-laki, itu kita harus hati-hati, karena kalau dalam apa namanya diskusi tentang gender atau feminis <tun> itu <tun> masuk dalam kategori backlash, gitu loh. Jadi, hmm. masuk dalam kelompok yang... eh apa e, si feminisnya sudah memberikan banyak kemajuan ya pendidikan perempuan, keterwakilan politik, keterwakilan mana-mana, representasi gitu. Tapi ketika sudah sudah dapat terus seperti dibalik gitu kan. Oh, e, dia e, seperti itu. Nah, itu kita harus hati-hati karena kalau hmm. karena itu adalah bagian lagi dari e, kajian yang e, dilihat e, dalam konteks backlash gitu loh. Nah, ini sebenarnya ini balik nih. Jadi balik ke pertanyaan Uh, apa sih kalau sinetron itu kita mereproduksi apa sih mereproduksi perempuan atau mereproduksi kapitalisme jadi kalau apa kita korban kapitalisme gitu ya nah saya sebenarnya ingin me memberikan uh, gambaran yang berbeda gitu bahwa uh, apa ada negara-negara tertentu yang berhasil justru dengan menggarap isu ini contoh nih yang kita sering tonton itu adalah drama Korea. Jadi mungkin kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian pernah dengar uh, judul Mr. Queen. Ya, jadi Mr. Queen hmm. itu sebuah cerita di mana dia sebenarnya mempermainkan isu-isu gender. Bagaimana kalau seorang perempuan kemasukan roh laki-laki gitu kan. Kemudian itu berpengaruh kepada bagaimana dia bersikap di dalam profesinya, dalam uh, hubungannya dengan uh, apa kekuasaan gitu dan dikasih lihat bahwa ada beberapa yang membuat apa namanya memperbaiki lah memperbagi situasi dari masalah tentu saja dalam cerita ini ya gitu. Tapi itu adalah isu yang sebenarnya bisa digarap oleh pembuat sinetron di Indonesia. Kenapa demikian? Karena gini sinetron Indonesia itu juga ditonton di Malaysia gitu. Jadi dia juga punya potensi sama besarnya dengan potensi eh, apa namanya pembuat drama Korea itu sehingga dia bisa mendunia gitu. Eh, jadi itu yang sebenarnya eh, saya ingin katakan. Kita nggak nggak usah cerita, nggak, nggak usah bertanya tentang eh, bagaimana misalnya eh, apa namanya cerita-cerita yang ada di eh, sinetron itu mereproduksi. Uh, mereproduksi perempuan yang apa sih subordinat, nah, uh, perempuan super sabar gitu ya udah di udah dihina suami, diinjek injek, dibuang di ini masih uh, masih cinta gitu ya. <laughs> Jadi dia seperti tidak bisa melihat ada situasi yang lain uh, dari uh, bagaimana mengatasi masalah. Nah, uh, saya kira belajar dari keberhasilan sinetron Korea, uh, drama Korea itu uh, semoga bisa memberikan Masukkan sih sebenarnya Nah Kalau kita mau menggunakan Gurga Sebagai eh, Apa ya Tokoh Tokoh yang dimana Kita bisa bermain Peran gitu Barangkali juga menarik Karena gini Cerita-cerita eh, Korea itu Itu kan mempermainkan eh, Raja dan ratu Bagaimana peran-peran mereka Gitu kan Kalau zaman dulu kan Pokoknya raja itu Berkuasa Terus eh, Apa namanya Kejam misalnya gitu Tapi di ikut, drama Korea tuh enggak dia digambarkan cakep, e, muda, e, demokratis gitu ya. Yang e, sebenarnya kita bisa tuh. Jadi pakai elemen Durga itu kita bisa mempermainkan tokoh-tokoh e, ini. Nah, pertanyaannya gini. Emang nggak bisa itu kita bikin cerita aja yang tiba-tiba e, e, apa sangat berbeda dengan e, genre yang biasa kita lakukan. E, bisa apa tidaknya itu, itu memang tergantung dari komunitasnya oleh karena itu saya tadi mempertanyakan sebetulnya pemahaman gender di Indonesia itu e, berkembang atau tidak gitu. Kalau mereka tahu tentang gender, barangkali itu ide-ide ide-ide nakal gitu, bukan nakal dalam pengertian buruk ya, tapi nakal dalam pengertian dia mempermainkan peran-peran gender itu bisa menjadikan cerita yang menarik. Jadi misalnya contoh gini, di akhir e, presentasi saya saya me, e, sedikit mengomentari karanya bucok misalnya gitu. Karena untuk saya itu menarik gitu, bagaimana bisa melihat e, sesuatu dengan cara yang berbeda. Hal-hal e, itu tuh sudah dilakukan oleh beberapa penulis e, Indonesia ya. Jadi misalnya e, amanah, aku lupa namanya, tapi dia bicara tentang tutur Dedes gitu. Jadi bagaimana dia menceritakan ken Dedes itu bukan sebagai seks simbol, tapi sebagai perempuan yang bisa mengelola Uh, yang disebutkan tadi uh, kekuasaan maskulin. Jadi dia dia adalah uh, apa namanya ibu ibu generasi ibunya raja, para raja-raja gitu. Jadi bagaimana dia uh, apa namanya uh, sangat bahagia mendukung uh, suaminya uh, Ken Arok, tapi kemudian dia bersedih uh, karena anaknya terpaksa membunuh uh, bapaknya gitu. Jadi itu dia adalah dia ada dalam pusat game of throne gitu. Karena kalau dalam konteks kekuasaan laki-laki, yang game of throne kan laki-laki. Tapi dalam cerita itu e, ternyata si Kendedes ini dia sebenarnya game of throne. Gitu. Dan ternyata di Indonesia itu nggak e, cuma dia loh. Jadi misalnya kalau saya baca Gayatri Patmi, itu saya merasa dia juga dia juga seperti itu gitu. Dia tidak tampil di depan, tapi dia kelola semua tuh anak cucunya. Menjadi orang-orang uh, hebat di negara ini, uh, kurang orang seperti itu, ya. Uh, kemudian, tadi misalnya ada pertanyaan, apakah uh, Durga itu? Oh, Durga itu penting. Dia di-others gitu. Uh, uh, mungkin di sini kita jadi melihatnya gini, uh, apa ya? Uh, kita merubah, mendekonstruksi, atau merekonstruksi uh, sesu sesuatu gitu. Itu sebetulnya menjawab juga kritik eh, para feminis terhadap eh, sejarawan, arkeolog gitu. Jadi bagaimana data-data eh, yang ada itu eh, dibaca dengan cara yang berbeda gitu loh. Eh, dalam hal ini saya menjadi sangat sangat eh, tertarik dan sangat mengagumi para arkeolog filolog gitu yang eh, dia melihat dengan eh, istilah saya itu mata ketiga gitu ya. Jadi dia punya Punya pancaran yang beda, jadi mungkin kalau itu eh, apa namanya eh, sinarnya Durga, itu dia dapatlah mereka dapatlah dari sinar-sinar Durga itu untuk menggambarkan bahwa eh, apa yang terjadi di Indonesia pada masa lalu gitu. Apakah pada saat itu memang terjadi eh, Durga itu merepresentasi eh, backlash yang pertama gitu? Bagaimana seorang eh, yang mumpuni itu harus terlihat jahat gitu, misalnya. Tapi ini memang bukan apa ya, bukan uh, analis dari teolog ya. Uh, saya minta maaf sih uh, dalam konteks ini gitu. Tapi saya melihat bahwa atau mengira-ngira gitu kan, ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu atau tidak seperti itu, misalnya kayak gitu. Nah kemudian, kemudian uh, apakah Durga ingin eksis? Uh, kalau saya bilang sih sebenarnya begini. Uh, ada juga seorang pemikir namanya Helen Sisu gitu. Jadi dia bilang, uh, dia pakai pun. Pun itu apa gitu. Pun itu dia kayak mengolok-olok, kayak paradoks gitu ya. Kayak uh, sambil tertawa tapi mengkritik gitu kan. Uh, karena dia tahu kalau kita langsung berhadapan dengan uh, yang disebut sebagai kekuatan maskulin, kan kita bisa terkapar-kapar nih. Belum mulai udah di ditindas habis misalnya gitu loh. Tapi dengan pun itu kita bisa tampil cantik, gitu kan? Kita bisa masuk ke dalam e, tarian, kita bisa masuk ke dalam nyanyian, gitu. Sesuatu yang e, membuat orang tuh terbuka gitu ya. E, paling nggak membuka, ada sedikit apa namanya e, kekagetan yang e, apa berfungsi positif gitu. Dan saya kira di Indonesia sekarang kita butuh seperti itu. Gitu. Karena kita terlalu terstruktur, gitu ya. Terlalu pepat gitu. Apa namanya situasinya? Itu eh, ekonomi dan budaya itu pekat, gitu. banyak-banyak larangan, banyak norma, gitu. Banyak yang uh, kita nggak tahu, nih, sebetulnya uh, apa situasinya. Gitu, uh, memang orang-orang yang uh, gerak di teori-teori, uh, postmodern mengatakan, "Oh ya, ini memang uh, bifurcation, itu memang chaotic, gitu." Tapi uh, kita bisa melihat bahwa di balik eh, air yang keruh itu ada ikan koi yang menarik gitu. atau ada ikan eh, bilis yang eh, fungsional untuk peningkatan gizi misalnya. Nah itu yang menjawab hal-hal yang eh, apa namanya eh, fungsional dari pemikiran-pemikiran eh, perempuan atau gender itu sendiri. Eh, itu me apa, membuat kita eh, apa ya terbuka sebetulnya. Uh, mungkin saya nggak bisa menjawab uh, seluruhannya ya dengan tuntas. Tapi saya uh, apa namanya, uh, barangkali kira-kira inilah jawaban sementara yang bisa saya uh, lakukan gitu. Uh, saya juga sangat-sangat berterima kasih. Kenapa saya sangat berterima kepa terima kasih kepada panitia dan para kurator adalah uh, memang uh, kita berada, kita atau Durga ya Durga yang yang kita bicarakan ini membantu kita untuk uh, melihat uh, situasi kita dengan lebih lebih luas lah seperti itu nah, mungkin begitu Pak uh, Junior. Oh, menarik Mbak Wijayanti karena sebenarnya <tuh> inter pemaknaan baru tentang Durga ini pun baru sekitar 2 tiga dekade sebelumnya kita dijajah oleh uh, pemikiran bahwa Durga atau dengan uh, uh, garis miring uh, feminisme itu adalah hal yang buruk. Gitu loh. Makanya, Durga disebut sebagai penyebar wabah, segala macam penyebar maut dalam mitos calon narang. Tapi kemudian, Cok Sawitri, beberapa sastrawan senior kita ini, menunjukkan betapa kuatnya media mampu uh, memahat persepsi publik karya-karya mereka lah yang kemudian uh, memunculkan interpretasi baru terhadap Durga. Makanya pernyataan Mbak Wijayanti bahwa uh, sutradara sinetron kita sekarang harus mulai memikirkan tema-tema yang lebih nakal gitu seperti drama Korea itu menarik sekali. K kalau Mbak Wijayanti sudah sempat nonton Ruki Historian Gu Hai Ryung, hmm. satu drama Korea tentang uh, seorang gadis yang bertekad menjadi sejarawan kerajaan dan menjadi sejarawan kerajaan pertama perempuan dan kemudian juga memilih single life, jadi menolak pernikahan. Di, di, di situ kelihatan betapa beraninya insan-insan kreatif Korea bermain dengan drama sejarah, tapi dengan tema-tema ya. uh, baru. Terima kasih Mbak Wijayanti. Selanjutnya Mas Dibio, monggo Mas. Mas, tolong di unmute. Ah ya. maaf baik pada Mas Jaya Kumara eh, terima kasih saya diingatkan mengenai konsep kembar dampit ini gitu ya ada kemungkinan juga ke arah sana berarti mungkin Brojol sebagai umat, kemudian Durga adalah Tiwi gitu bisa juga tafsir seperti itu tapi kelihatannya memang yang dominan dalam eh, novel ini adalah Tiwi jadi bukan Brojol Brojol hanya sebagai pelengkap saja oleh karena itu apa yang disarankan oleh pengarang, dalam hal ini Romo Manggon, untuk memahami pada pengantar yang dibuatnya, itu saya rasa satu hal yang bisa dilacak. Kemudian, mengenai kalimat "tidak ada titik" itu bukan seperti itu, tetapi kalimatnya memang panjang-panjang. Orang yang pernah melakukan penelitian ini adalah almarhum Profesor Umar Yunus yang beliau tulis kemudian di dalam majalah basis pada tahun 1992 secara berseri nomor 3 dan nomor 6. Di sana dijelaskan bahwa kalimat dalam novel Durga Umayi itu rata, itu terdiri atas, satu kalimat itu terdiri atas 500 kata. Ada yang sangat panjang sampai 770 kata. Jadi beliau banyak mendayagunakan kata sambung sehingga eh, teksnya itu panjang-panjang jadi satu kalimat dengan 550 kata sampai 770 kata. Tapi sebenarnya ini juga tidak terlalu istimewa menurut saya karena kalau kita membaca teks-teks lama, teks-teks lama dalam bahasa Belanda terutama mohon maaf untuk para sejarawan saya kira ini bukan yang hal yang asing karena teks-teks lama eh, abad 18 misalnya menggunakan kalimat yang panjang-panjang bahkan eh, sebuah buku yang terkenal dari awal abad awal, awal abad 19 ya Pak Urloh misalnya itu juga kalimatnya sangat panjang-panjang. Jadi sebenarnya ini eksperimen yang eh, biasa dalam sejarah itu tidak tidak terlalu luar biasa tapi untuk novel memang dalam bahasa Indonesia saya rasa memang Romo Mangun yang mengawalinya. Saya kira itu yang sampai saya sampaikan kepada Mas Jaya Bara. Kemudian mengenai konstruk e, maskulinitas, tadi sudah dijelaskan oleh Cokur Desawitri. Saya rasa lebih baik kita baca saja e, novel trilogi Janda dari Jirah itu. Saya rasa jauh lebih lebih jelas daripada saya menjelaskan dalam hal ini. Tapi, tapi saya rasa memang e, kalau ada konstruk maskulinitas atas perempuan, itu memang biasanya kemudian kita berbicara mengenai perlawanan, mengenai resistensi, dan sebagainya. Kalau di Jawa mungkin masih agak jelas itu kalau kita nonton wayang. Durga masih digambarkan secara stereotip dari dulu sampai hari ini. Sehingga eksperimen-eksperimen yang disebut Mbak Wijayanti tadi itu menarik memang seperti dilakukan orang terhadap tokoh rawana ada empat novelis saya kira yang sudah mencoba untuk eh, apa namanya mengolah tokoh rawana ini sehingga rawana menjadi semacam eh, antiheroisme dalam dalam tradisi sastra ada Sujiwo Tejo yang sangat sangat kukuh pendapatnya bahwa dia adalah pembela rawana dan akan membela sampai sampai darah penghabisan katanya begitu Kemudian juga tokoh-tokoh eh, seperti eh, Yai Haji Sunyoto, Agus Sunyoto itu juga mencoba untuk menafsir Rahwana Tatwa, gitu bahwa Rahwana tidak seperti yang digambarkan secara stereotip. Nah ini baca saja saya kira karya Cokor Desawitri mengenai trilogi Janda jirah itu. Jadi supaya kita lihat juga bahwa ada anti-hiruisme juga ini. Um, bahwa mungkin kalau kalau kemudian ini ditulis uh, versi lain seperti disarankan Mbak Wijayantina tentang uh, tokoh Durga bisa jadi menjadi hero baru anak-anak muda sekarang yang mungkin kurang kental mengenal sosok ini ini dengan agak mudah sebenarnya untuk menerima tokoh Durga dalam interpretasi baru jadi uh, apa yang selalu dipertentangkan tentang konstruk feminis atau maskulin itu bisa bisa dijembatani dengan adanya tafsir-tafsir baru ini. Saya rasa begitu Mas Juniarta. Terima kasih Mas Sudibyo. Rekan-rekan uh, sekalian kita uh, mendekati penghujung uh, simposium kita. Jadi saya akan minta masing-masing panelis untuk memberikan closing statement masing-masing panelis 2 menit. Saya persilahkan Cok Sawitri untuk memulai closing statement. Bisa mengucapkan terima kasih karena uh, sudah diundang sama panitia boto Prater dan Kultural dan menurut saya uh, ketika kita berbicara tentang Durga sesungguhnya kita berbicara tentang diri kita dan segala perubahan itu tidak hanya dalam diri kita sendiri tetapi juga dari segala arah jadi, kalaupun harus menunggu waktu atau dilibas oleh waktu, itu persoalan lain. Tetapi yang harus dipertahankan itu adalah berani untuk melihat dari sisi yang berbeda. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Mbak Wijayanti, karena Mas Gunawan Muhammad tadi pamit duluan, ada tugas negara, katanya. Jadi, monggo Mbak Wijayanti. Ya, terima kasih, Mas. Uh, saya mulai dari mana ya? Jadi, saya, pikir, saya kira... Durga itu adalah tokoh dan simbol yang uh, memang perlu kita garap uh, untuk kita menjawab kritik terhadap diri kita sendiri gitu kan. Jadi misalnya feminis uh, dikritik karena kurang memasukkan sejarah gitu. Jadi barangkali uh, ini adalah hal yang penting yang bisa kita lakukan gitu. Nah memang kita melihat uh, kita berada dalam posisi yang menyenangkan bahwa kita melihat masa lalu, dalam masa kini tapi untuk masa Indonesia yang lebih uh, demokratis, lebih setara, lebih uh, merdeka mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Mungkin begitu, Mas. Terima kasih, Mbak Wijayanti. Silakan, Mas Sudibyo. Ini lupa lagi Armi, Mas. Baik, saya rasa diperlukan tafsir-tafsir bahayu seperti yang pernah dilakukan oleh Ibu Tuti Herati atas cerita calon arang. Ini terhadap Durga juga seperti itu. Jadi um, tidak ada, ada, ada gambaran yang terus-menerus stereotip itu dari masa ke masa. Tapi perlu ada pembaruan-pembaruan tafsir untuk sastra. Dan ternyata dari beberapa segi itu berhasil membawa orang-orang muda itu menjadi menjadi bisa mengagumi sesuatu yang semula itu secara stereotip dikatakan sebagai tokoh jahat dan sebagainya. Baik, itu saya rasa Mas Dunia. Terima kasih Mas Sudibio. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, pencinta kebudayaan, penikmat kesenian, pencinta kesusastraan, demikianlah simposium keempat dalam Borobudur Writers and Cultural Festival ini. Atas nama Panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada para panelis Joko Sawitri, Mas Gunawan Muhammad, Mbak Wijayanti, dan Mas Sudibyo. Terima kasih atas pencerahannya sore ini. Semoga diskusi kita mampu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk membangun, seperti yang Mbak Wijayanti bilang tadi, Indonesia yang lebih demokratis, Indonesia yang lebih inklusif, Indonesia yang lebih sadar pada social justice. Terima kasih saya ucapkan. Dengan ini, simposium saya tutup dengan resmi. Terima kasih, selamat sore, acara saya.